بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى Ya ayyuhalladzina antum muslimun. saudara saudariku berjumpa kembali dalam kajian kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridai dan memberikan taufik kepada kita agar dapat menata amal kehidupan kita lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga Allah berikan petunjuk hidayah kepada hamba-hamba yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman agar mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan oleh Allah untuk bertaubat dan menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang dasar awal pengantar pemahaman tentang ibadah puasa yang dengan itu memberikan gambaran kepada kita betapa penting dan istimewanya ibadah Ramadan yang akan kita tunaikan atau juga akan kita lalui yang kedua menghadirkan motivasi kuat kepada kita agar serius, sungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah siam Ramadan itu dan yang ketiga, ini yang paling penting juga diantara sekian banyak pembahasan memahamkan kepada kita Mengapa kita mesti menunaikan ibadah puasa ini sehingga dengan pemahaman ini kita bisa menunaikan ibadah ini dengan baik, mengerti mengapa harus dilakukan, sehingga terjawab rasa penasaran juga hal-hal yang ditanyakan barangkali oleh akal fikiran kita. Pun demikian, yang paling penting adalah bagaimana dengan ibadah ini kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas pengantar ibadah Ramadan dari satu pertanyaan, mengapa kita mesti berpuasa? Mengapa kita mesti berpuasa? Dari pertanyaan ini nanti akan terjawab beberapa hal yang sangat istimewa, baik langsung dijawab oleh Al-Quran, pun demikian kita akan temukan melalui penalaran-penalaran akal fikiran kita, yang menyadari sesungguhnya di balik ibadah ini ada manfaat besar bagi kehidupan kita semua. Baik, kita akan langsung saja pada pembahasan di kesempatan kali ini. Mengapa kita mesti berpuasa? Saya tuliskan dulu. Ya, mengapa berpuasa? Kita telah mendapati informasi bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah itu beliau dapati umat Yahudi di masa itu telah menunaikan puasa Asyura seperti yang pernah juga saya jelaskan dan juga telah banyak mungkin kita dapati informasinya baik melalui bacaan ataupun kajian-kajian lainnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta umat Islam pada saat itu untuk berpuasa dengan tujuan-tujuan seperti yang telah saya sampaikan, baik untuk adaptasi secara sosial, juga untuk menunjukkan kesan kebenaran, sisi benar dari syariat Nabi Musa alaihissalam yang seharusnya dipertahankan dan kemudian diteruskan dengan mengimani syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesan yang sangat dalam seperti pernah saya uraikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan petunjuk, penguat dan penegas bahwa ini ada syariat yang benar yang Anda masih kerjakan. Lalu, kalau ada yang Anda tahu benarnya, kenapa kemudian harus mengambil sesuatu yang salah atau menyimpang dari apa yang telah Nabi Musa tunjukkan sebelumnya? Lantas, ini semua juga melahirkan respon yang menarik dari kalangan orang-orang Yahudi pada masa itu, dari awalnya yang menerima baik tenang, namun kemudian muncul sifat dan sikap yang saya pernah sampaikan terwariskan oleh genealogi sebelum-sebelumnya yang lantas kemudian menjadikan itu sebagai bahan untuk menyoal risalah Nabi Muhammad SAW bahwa ini seperti salatnya ikut menghadap ke masjid Al-Aqsa lalu kemudian dibantah dengan turunnya Quran Surah kedua ayat 144 dan puasa pun kemudian disoal juga bahwa ini ikut-ikutan syariatnya kepada apa yang telah dikerjakan oleh mereka pada saat itu maka Allah menurunkan yang lebih istimewa sekaligus menegaskan kebenaran risalah di masa lalu yang sesungguhnya itu dilestarikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dahsyatnya dalam pelestarian ini Allah menyempurnakan dengan berbagai keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapati di masa-masa sebelumnya. Hal yang tadi diuraikan segala keistimewaan penyempurna berbagai hal yang dapat memberikan manfaat-manfaat Diturunkan kemudian seluruh makna itu dalam satu ayat saja, dengan turunnya Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 183. Waktu turunnya ayat ini seperti pernah saya uraikan, memberikan isyarat kepada Tarhib Ramadan, karena diturunkan kurang lebih sebulan sebelum pelaksanaannya, seperti pernah diuraikan. Namun, secara spesifik ayat ini memberikan alasan. Satu dalam tinjauan spiritual, yang kedua juga tinjauan akal secara logis dijelaskan kepada kita melalui isyarat-isyarat rabbania mengapa kita mesti berpuasa. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa sih harus puasa? Kenapa sih harus sebulan penuh di bulan Ramadan itu apa alasan dia? Secara spiritual apa? secara logika apa, secara fisikal juga apa, apa manfaatnya untuk kita semua, itu terjawab Masya Allah dalam satu ayat utama ini. Baik, yang pertama, yang penting kemudian kita harus pahami sebagai dasar pemahaman. Kan kalau di turunan kerangka pengetahuan itu seperti pernah saya sampaikan, ada dasarnya kan ontologis yang paling awal. Kemudian nanti ada epistemologi, baru kemudian aksiologi, itu kan? Dari pemikiran dasarnya apa? Kan kalau anda membuat karya ilmiah suka ada dasar pemikiran kan? Dan ada rumusan masalah, itu kan? Di kerangka-kerangka itu. Nah, sama juga dalam berpikir juga ada tahapan-tahapan yang kemudian mesti kita jaga itu. Nah, dengan penjagaan terhadap tahapan-tahapan ini, maka sempurna cara berpikir kita dan menutup celah-celah kemudian untuk disoal yang penting dan terbawa dalam kehidupan kita aspek-aspek kehidupan ini nanti tidak akan lepas dari memenuhi seluruh bagian dalam diri kita sebagai manusia seutuhnya dan pernah saya uraikan di awal jumpa sekali dalam pertemuan kajian Mira saat membahas tentang pengantar bab akidah itu dari 62 video ya 62 video kalau Anda mengurut ke awal-awalnya itu Anda akan temukan ya dari anatomi manusia itu yang saya bahas bukan anatomi biologis secara fisikal ya tapi keseluruhan dari diri manusia yang membentuk manusia seutuhnya masih ingat ya manusia disebut dengan manusia bila terpenuhi tiga unsur pokok ya yang menyusun kemanusiaannya yaitu ada unsur fisiknya ada unsur akalnya kan kemudian ada unsur rohnya Jasmani, aklani, rohani, tiga bagian ini, dan seluruh aktivitas manusia sejatinya adalah mengoptimalkan tiga bagian ini. Semuanya, baik itu memenuhi kebutuhan nutrisi, misalnya kita mesti memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik. Karena itu, kan, Anda, saya, kita, pada umumnya beraktivitas, bekerja, ada orang bekerja, keluar gelap pulang gelap. Bahkan saat kita kajian saat ini, boleh jadi sekian banyak orang sudah berangkat beraktivitas bekerja. Bila ditanyakan, untuk apa Anda bekerja? Memenuhi kebutuhan ini. Minimal untuk makan, kan? Fisik Anda tidak mendapatkan asupannya, nutrisinya, proteinnya, karbohidratnya. Bisa lemas, tidak bisa menunaikan fungsi kehidupan dengan baik karena ini organ terluar. Kan? Nah kemudian, akal juga sama. Dia butuh nutrisi, berupa pengetahuan. Kalau ini materi-materi ya yang dikonsumsi ini pun sama punya materinya sendiri. Bacaan, meluaskan literasi gitu kan, diskusi, argumentasi, analisis dan sebagainya itu menu bagi akal. Bila tidak mendapatkan asupan maka berbahaya juga. Ya ada bagian saraf-saraf tertentu, ada bagian ya yang merekonstruksi atau mengkonstruksikan satu pemikiran tertentu tidak bisa berkembang, lemah. Lemah akal berbahaya dan lebih bahaya dibandingkan lemah fisik. Fisiknya kuat tapi akalnya lemah. Itu bisa digerakkan ya oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerakkan fisik pada sesuatu yang lebih membahayakan. Ya, seperti akal pun membutuhkan menunya, nutrisinya, makanannya berupa ilmu pengetahuan. Fisik juga butuh nutrisi makanan yang kita konsumsi dalam menu harian. Roh juga itu membutuhkan asupannya. Dan ini tingkat yang paling tinggi karena roh itu menggerakkan seluruh bagian Baik di akal ataupun di fisik, jadi kalau Anda begitu kuat bekerja mencari berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan fisik, bahkan sekolah tinggi-tinggi untuk memenuhi kebutuhan akal, tersusun secara sistematis, maka seharusnya ini perhatiannya aspek roh lebih dibandingkan pada akal dan fisik, karena ini yang menggerakkan akal dan fisik. Ya, semua hal yang diinstruksikan oleh roh, diikat oleh akal, diteruskan kepada fisik, sumbernya dari sini. Jadi kalau ini bermasalah, ini pun semua akan bermasalah. Ya, terkena penyakit roh dalam hati, ya, rohnya baik di hati bermasalah. Kan, ini seperti pernah saya sampaikan, adanya di nafas, di jiwa. Ya, ini nanti ketika masuk ke dalam fisik itu menyatu, berada dalam nafas, kan? Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia, bernafas, nafas, jadi unsur kehidupannya. Ini unsur kehidupan, gak ada ini gak hidup. Ya, awas hati-hati, akal nggak hidup, fisik enggak hidup. Ya. Ini tidak berfungsi, masih hidup. Ya, tapi nanti mendekati hewan. Awas ulaiika kala anam abal Karena perbedaan manusia dengan hewan itu pada akalnya. Baik, ya. Ini ada persoalan, tapi ini masih ada, masih berkehidupan. Ya, dan ini kuncinya. Ini ada di nafas, karena itu tanda kehidupannya ada di sini bisa bernafas ada bagian tanda kehidupan bukan sekedar tanda kehidupan tapi di sini ada generator kehidupan yang menggerakkan semua hal ya ada berbagai karakter di sini ya takwa wa nafsi wa ma sawaha fa fujuraha wa taqwaha ini Anda nanti silahkan rujuk kembali ke kajian kami kita semua ya tentang bab akidah itu ketika saya menerangkan awal urutan ini. Insya Allah akan lebih detil sehingga tidak perlu saya mengulang lebih dalam lagi. Tapi penting saya tegaskan hari ini, di kesempatan ini, karena nanti ada korelasi terkait dengan apa yang akan kita bahas. Ya. Nah, ini puncaknya ada di sini. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Ya, Di setiap materi itu kan ada inti. Kalau di kimia kan ada atom, gitu kan. Nah, nanti ada proton, ada elektron, dan sebagainya. Dan semua saling berpandu. Saya sering katakan aliran listrik itu tidak akan pernah bisa muncul kalau nggak ada kutub positif dan negatif ya, kan baterai itu ada positif ada negatif ya ketika dihubungkan keduanya baru melahirkan satu aliran ya walaupun nanti ada hambatan dan macam-macam kan ada hukum ohmnya itu di situ di fisika itu ya sama kalau dibawa ke pendekatan ini juga itu kan e, miniatur ya. dari gambaran-gambaran atau citra pemaknaan dalam kehidupan itu akan ditampakkan semua hal yang diturunkan ya dari keterangan-keterangan dalam syariat dalam agama secara singkatnya di Al-Qur'an dengan sunnah itu kalau kita mau gali semua pancarannya akan didapatkan dari semua cabang pengetahuan semua akan nyambung ya karena bersumber dari zat dari pencipta yang satu yang tunggal yang maha esa yaitu Allah Subhanahu wa taala saya kembali ke sini ya nah jadi ini intinya ada di sini nih Ya, semua karakter-karakter kebaikan dalam bahasa kekinian itu disebut dengan karakter moral namanya ya, karakter moral. Dan karakter moral tertinggi itu akhlak. Ya. Bahkan puncak tertinggi dari Nabi SAW, misi beliau diutus. Nah, ini untuk menyempurnakan ini. Ini puncak tertingginya ini. Karena ini yang menggerakkan ini semua. Nih. Ya. Pengetahuan pintar, bagus, banyak informasi didapatkan. Tapi ininya buruk nih. Ya karakter moralnya buruk, maka ini berbahaya nanti. Dan saya pernah sampaikan, ya, orang kalau tidak matang pengetahuannya, sedikit saja mencuri, mencurinya sedikit. Tapi kalau ininya matang nih, ya, ilmunya banyak, bisa mengerjakan ini dan itu, ahli digital, ahli ini, ahli itu, tapi karakter moralnya buruk. Ya, maka ilmu ini hanya akan dikelola kemudian untuk mengarahkan fisik melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Dan ini ngambilnya lebih banyak ini. Ya, dia ya, hati-hati bahaya itu ya. Makanya kan dalam hukum itu istilahnya suka dibedakan. Yang ini pencuri, yang ini korupsi misalnya, koruptor. Padahal sama-sama mencuri juga substansinya mencuri. Ya. Nah, ini 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 persoalan gitu, teman-teman sekalian. Ya, saya tidak akan melebar terlalu jauh kembali ke sini. Nah, ini inti kita ada di sini nih. Dan fujur itu sering saya sampaikan ini katalis ke sini untuk mempercepat ini naik. Katalis kan mempercepat sesuatu supaya naik gitu kan. Nah ini pernah saya terangkan ya. Ini asalnya ini, ini ada di sini. Jadi dalam kehidupan, kita mencoba memenuhi menu ini, fisik. Akal juga harus terpenuhi, roh juga harus terpenuhi. Nah ini punya menunya sendiri. Di sini kemudian peran agama itu muncul untuk memberikan bimbingan kepada roh. Ya supaya dengan bimbingan pedoman itu bisa sempurna bagaimana mensupport kepada akal dan fisik. Sehingga jadilah manusia yang seutuhnya. Manusia paripurna, manusia yang ideal. Itu yang memudahkan tugas, kemudian sebagai khalifah di bumi bisa dijalankan, dan ibadah bisa maksimal. Karena itu, terkait berkelindan, kenapa kita diminta ibadah untuk memaksimalkan fungsi kehidupan kita di dunia? Karena itu, ketika dipanggil ibadah, selalu tujuannya itu falah, 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 supaya ini bisa meningkat karakter moralnya, supaya takwanya bisa naik, gitu kan, dan seterusnya, seterusnya, dan disinilah kemudian kita temukan, karena untuk memaksimalkan ini. Itu harus memenuhi menu nutrisi yang terkait dengan roh, dengan rohani kita, dan gak ada yang lain. Menu roh itu adalah ibadah, ya. gak ada yang lain. Kalau ini menunya sudah Anda tahu, saya tahu, kita tahu makanan yang kita konsumsi. Ini pengetahuan seperti tadi saya uraikan. Ini roh, dengan ini menunya ada pada ini, ada ibadah. Ya, itu yang disebut dengan konsepsi dalam keagamaan. Itu karena itu, pada dasarnya, pada fitrahnya. Semua manusia itu butuh beragama. Ya, karena apa? Karena agama itu menu bagi roh, tinggal mencari mana menu yang benar. Karena kalau makan kan makanannya salah, fisik bisa sakit kan? Kalau belajar salah, akal bisa keliru. Sama roh juga kalau mendapatkan ya, pola atau menu yang keliru, yang salah, yang tidak tepat, ini bisa fatal juga akibatnya. Ya, karena di sini nanti ada banyak hal yang menggerakkan inti kehidupan. Ya, di sini karena sumber roh itu kan ini sumber kehidupan yang diberikan oleh Yang Maha Menghidupkan dan mematikan, tidak ada awal, tidak ada akhir baginya, dan dia yang menguasai segalanya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Al-Quran menerangkan, ya, tentang roh, karena ada banyak orang yang ingin mengonfirmasi, bertanya pada Rasulullah SAW, penasaran dengan roh, ya, maka kemudian turun ayat memberikan penjelasan, singkat dan padat, Quran Surah ke-17, ayat 85, saya ingatkan sebentar ya pada teman-teman, ini kajiannya agak dalam. Ya, agak dalam jadi butuh fokus, butuh konsentrasi tapi nanti di akhir Anda akan temukan ya manfaat apa yang kita bahas ini. Baik ya. Uh, fokus baik-baik, uh, serius dalam menyimak ya dan niatkan ikhlas karena Allah supaya mendapat percepatan dalam pemahaman. Quran surah ke-17 ayat 85. Wayas'alunaka 'anil ruh. Mereka banyak bertanya kepada Umum Muhammad SAW, ingin mengonfirmasi ya kan tentang roh hakikatnya bagaimana dan turunan-turunan lainnya. Kalau menggunakan fiil mudari, bentuknya dari kata sa'ala yas'alu, jamaknya yas'alun gitu kan. Saya pernah sampaikan mudhari itu setidaknya punya tiga pendekatan makna. Present, continuous, and future. Gitu kan? Jadi ada sifat keberlangsungan, sifat terus yang berlangsung. Artinya ketika ayat itu diturunkan menjawab pertanyaan di masa itu, present, pada saat itu, gitu kan? Nah, Menariknya Al-Quran memberikan kesan bahwa bukan hanya umat di masa itu saja yang akan mungkin bertanya. Umat setelahnya, generasi setelahnya, mungkin juga ada ketertarikan untuk mencari hakikat ini seperti apa. Ingin meriset, ingin lihat, ya ingin tahu seperti apa fungsi roh dan sebagainya. Ya kan? nah, apa jawaban dari Al-Quran? Allah langsung menyampaikan. Dan inilah pemberi kehidupan. Sumbernya kan dari Allah semua. Qulir roho min amri rabbi. Katakan, jawab Muhammad SAW, semua yang terkait dengan roh itu urusan rabku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa dan kalian tidak diberikan pengetahuan untuk mencapai berbagai hal itu kecuali sedikit. Yang sedikit aja udah luar biasa, gitu kan? Nah, dari yang sedikit ini kita bisa manfaatkan untuk menggali esensi kehidupan kita. Bagaimana cara membacanya? Al-Qur'an memberikan sebuah clue-nya. Isyaratnya kata Al-Qur'an, "Qulir rohomin amri Robbi, katakan semua terkait roh itu kembali kepada Rabbku kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kembali kepada Allah kita harus melihat bagaimana Allah menerangkan kepada kita tentang roh ini dan keterangannya ini ada dalam filmannya dan firman ini dalam apa? dalam Al-Quran terkumpul ya Ya, dan dahsyatnya Al-Quran kita semua untuk meneliti kebenaran kalau itu firman. Makanya saya sering katakan tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini, dengan right? yang mencalon siapapun untuk membuktikan kebenarannya sebagai firman Tuhan kecuali Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu sampai kemudian mengajak untuk meriset, Ya, menantang siapapun yang meragukan dan sebagainya, cek dulu, lihat dulu. Kalau sudah yakin, sudah baik, sudah benar dan seterusnya, ya silahkan yakini, kaji dan seterusnya dan itu pun nggak dipaksa, itu indahnya gitu. Ya, itu indahnya. Nah, kembali ke sini, sekarang kita melihat Ya, bagaimana roh ini dijelaskan dalam Al-Quran Dan nanti ada buku-buku yang juga banyak ditulis oleh ulama terkait dengan ini dengan? Ya. Nah ternyata roh ini ketika dijelaskan tuh Masya Allah gitu ya Dari mulai kemudian bagaimana jalannya ketika ditiupkan masuk ke dalam fisik jadi nafas Tadi setelah saya terangkan punya dua karakter bagaimana fungsinya dalam kehidupan Anda bisa lacak pada keterangan saya yang terdahulu Dan yang paling menarik adalah secara cepat di sini Allah sampaikan tentang menunya dan keterkaitannya dengan din, agama, dan ibadah. Di sini terletak kemudian ada karakter ya, yang menggerakkan seluruh inti kehidupan disebut dengan takwa. Di dalam takwa pun ada intinya juga disebut dengan iman yang punya enam pokok pernah saya terangkan. Ya. Jadi, di sini ada iman. Di sini ada karakter moral yang terkumpul, akhlak, semua sifat baik ada di sini, di jiwa ini. Jujur, sabar, tawadu, dan seterusnya ada di sini. Untuk mempercepat katalisnya, Allah turunkan di sini, ada sifatnya di sini yang seakan menjadi lawan, tapi percepatan sesungguhnya. Ya, fujur itu. Jadi terlihat seperti lawan. Kalau Anda lihat, positif dengan negatif seperti lawan, kan? Ya kan? Seperti kontra, kan? Nah padahal sesungguhnya kalau kita lihat di fisika kan lebih jelas menerangkan negatif ini memicu supaya yang positif itu keluar. Ya, makanya di baterai itu ada kutub positif, kutub negatif, ya kan? Kalau positif saja yang kabelnya dilekatkan ke sini, itu ya kan? Itu nggak akan mengalir. Tapi kalau yang negatifnya pun ikut kemudian dibagi dua seperti ini ya di kabelnya itu ujungnya kemudian dilekatkan seperti ini ya keduanya akan terus memberikan respon. Jadi negatif memberikan kemudian dorongan kepada yang positif supaya naik dan ya? memberikan sebuah energi tertentu. Itu gambarannya gitu. Sini. Jadi di sini kita temukan ada iman. Di sini ada kumpulan-kumpulan sifat-sifat baik. Menunya hanya didapatkan lewat ibadah. Ya, dan konsepsi ibadah ini ada dalam ad-din. Ya, ini yang disebut oleh agama itu. Ya, oleh kita disebut dengan agama apa yang disebut dengan agama, diterjemahkan dengan agama. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta sebetulnya awalnya. A tidak, gama itu rusak. Jadi bagaimana satu konsepsi kehidupan yang menjaga manusia supaya tidak rusak. Dan supaya dijaga nggak rusak ini harus menggunakan karakter moral. Ini, ini intinya. Oh, sekali lagi ya, ini dalam sekali bahasannya. <tuh> ini dalam sekali. Nah, adin Allah sudah sampaikan kepada kita. Kalau ingin cepat mencari jalannya, sudah. innadina dina Islam. Quran surah ketiga, ayat 19. Ya. Inna dina inda Islam. Ya, bahkan nanti ditegaskan. Ya, afa Kata Allah, mau mencari yang lain lagi, ya nanti akan capek sendiri. Ya, susah. Allah sudah kasih shortcutnya, jalan cepatnya nih di Islam. Karena di Islam dijelaskan dari sumbernya di Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, semua yang terkait dengan aspek kebutuhan roh. Ya, ketika berbicara tentang menu ibadahnya dijelaskan secara terstruktur, ini loh. Kaitannya begini, kaitannya begini, kaitan kemudian kepada pemenuhan aspek roh seperti ini. Dijelaskan apa yang disebut dengan takwa, siapa yang mensupportnya, bagaimana fujur itu, bagaimana dia bisa berdiri sendiri jadi salah, bagaimana kemudian mensupport kepada takwa. Di dalam takwa ada iman, bagaimana mengkonfigurasikan iman sehingga nanti bisa menguat dan mendorong takwa untuk naik. Semua disebutkan dengan jelas. Dan silahkan anda riset. Tidak ada satupun ya sepanjang saya ketahui ya dan saya meriset juga ya dari keyakinan agama-agama yang diyakini oleh manusia pada umumnya dan kita gali referensinya. Saya punya koleksi-koleksi ya dari kitab-kitab eh, yang diyakini sebagai kitab suci dan kita lihat, kita komparasikan dan sampai detik ini tidak ditemukan sekomprehensif, selengkap penjelasan yang kita temukan dalam Al-Qur'an. Silahkan anda cari demi Allah saya katakan ya. Dan kita tidak memaksa karena Al-Quran pun mengarja, mengajarkan untuk objektif terbuka. La ikroha fid boleh paksa orang. Lakum dinu kum din, Menghormati apa yang diyakini oleh orang lain. Tapi Al-Quran mengajak kita untuk berpikir jernih. Meriset dalam secara ilmiah. Silahkan komparasikan. Begitu Anda komparasikan, Anda tidak akan pernah temukan satu penjelasan yang komprehensif, terstruktur, kemudian sinergi semuanya kecuali dari Al-Quran ya temukan penjelasan tentang rangkaian ini semua menu-menu ini sampai ke sini ini anda akan temukan nah karena itu semua orang hidup itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini ya silahkan anda cek bahkan di sekolah pun berusaha untuk disajikan menu-menu untuk roh walaupun sifatnya terbatas masih ingat gak dulu kita belajar untuk pendidikan moral dulu ada PMP pendidikan moral Pancasila Kemudian berubah jadi PPKN gitu kan, untuk mengajarkan adab ini kan, untuk memenuhi menu ini, tapi nggak cukup juga. Coba lihat, sekarang ada pendidikan berkarakter. Semakin diajarkan, semakin tidak punya karakter gitu, dalam tanda petik. Ya. Karakternya semakin banyak. Karena kenapa karakter moral itu menunya cuman ini dari akhlak. Ya boleh bisa diajarkan adab, tapi tidak akan bisa menghasilkan akhlak. Bisa membangun peradaban, tapi tidak perakhlakan. Di Amerika ada peradaban, di Jepang ada peradaban. Di Cina ada peradaban, bisa rapi, jujur itu ada, disiplin ada. Tapi zina juga banyak. Ya, mabuk-mabukan juga banyak dan sebagainya. Itu bukan akhlak. Nah, karakternya ada di sini semua. Jadi, sebetulnya kita berkehidupan itu intinya memenuhi tiga ini. Satu kemudian tidak terpenuhi gelisah hidup, terpacu kita terus bergerak. Ya, cuma apakah seimbang atau tidak? Kadang-kadang ada yang dominan di sini, ada yang dominan di sini. Ada juga yang dominan di sini. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan. Di antara menu, menu yang dapat memaksimalkan dalam saat yang bersamaan, semua ini. Jadi sumbernya dari ibadah, dari sini. Sumber roh kan? Roh itu kan kalau dipenuhi supportnya ke sini semua. Ya, kalau dipenuhi roh, kebutuhannya supportnya ke sini, ke akal, ke fisik. Karena ini generator kehidupannya. Nah, di antara menu yang disajikan oleh Islam, ini, ad untuk memberikan dalam saat yang bersamaan kebutuhan yang komprehensif, mencakup semua bagian dari manusia ini. Ketika diberikan menu ibadahnya kepada roh, maka terpacu juga akal mendapatkan manfaatnya secara langsung dan fisiknya juga mendapatkan secara langsung. Dan menu ini dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Ada banyak beragam menu yang diberikan kepada roh dalam konteks ibadah. Ya, seperti pernah kita dapati pertemuan lalu salat. Salat kan supportnya ke sini. Menu roh ya salat menghadirkan ketenangan kalau rohnya tenang dampaknya ke sini tanha anil wal mungkar ya fahsya dan mungkar itu kan ini yang eksekusinya fisiknya ya ketika orang mencuri kan fisik tangannya yang bergerak ketika menipu lisan yang bicara ya kan nah kalau ini terpenuhi rohnya baik ini nggak akan pernah berlaku seperti yang disampaikan sumbernya dari di sini tapi berita baiknya di tahun kedua hijrah di bulan Sya'ban itu dengan tujuan yang sangat dahsyat Allah Subhanahu wa taala memberikan satu menu yang dengan menu ini, masya Allah, kebutuhan roh itu terpenuhi. Ini karakter moral di takwa bisa ditingkatkan dengan cepat, terjadi akselerasi. Akselerasi. Ya. Terjadi percepatan, peningkatan percepatan karakter moral dari takwa di sini. Jadi begitu ini naik, ya lawan dari takwa kan nafsu, sumber keburukan itu nafsu. Sumber yang jeleknya kan ada di sini yang diprovokasi oleh setan. Itu ya, yeah? lihat, yeah, baik-baik. Jadi begitu ini naik saat dilakukan menu ibadah. Ini saat ini naik itu bisa berhenti seketika. Lawan dari semua unsur takwa ini yang bersumber dari nafsu. Jadi kalau di sini ada jujur, ya kan? Di sini kemudian ada lawannya dusta, ya, diarahkan untuk berdiri sendiri oleh setan sehingga menjadi sifat mandiri dusta. Kemudian kalau di sini ada sabar di sini ada amarah di sini ada rendah hati tawadu di sini ada sombong nah menariknya dusta ada yang mengerjakan amarah ada yang tidak bisa kontrol sombong dengan turunannya ada ria ada sumah ada macam-macam ada yang terbiasa menampilkannya Bahkan sekarang ada yang dibikin ya dengan kreativitas macam-macam. Jadi konten jadi dan macam-macam sebagainya. Itu saat menu ini diberikan, ini bisa berhenti seketika. Yang mencuri, yang berdusta, yang gibah, itu bisa tertahan saking dahsyatnya. Karena terjadi akselerasi di sini. Ya. Nah, ibadah apa yang dimaksudkan itu? Inilah turunnya ibadah puasa yang diturunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah dengan turunnya Quran surah kedua ayat 183. Dan ketika Allah menurunkan ayat ini dijelaskan semua tujuan itu. Kenapa saya mulai dari sana supaya Anda mengerti ketika saya bacakan ayatnya Anda mulai paham oh ini maksudnya. Perhatikan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Baik, imannya disebutkan? Sebutkan hai orang-orang yang telah beriman. Ada iman dalam dirinya. Tuh, ini inti imannya nih. Kutiba alaikumus syiyam saat ini mulai detik ini diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum seperti orang dulu pun aku pernah berikan berlakukan kewajiban untuk mereka menunaikan puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun ya agar kalian mampu meningkatkan ini karakter moral ketakwaan kalian mendapatkan akselerasi dari peningkatan ketakwaan ini ketika ini meningkat maka terjawab semua bagian-bagian yang kita butuhkan ya jadi ketika Anda bertanya kenapa kita mesti berpuasa jawabannya dua yang disampaikan oleh Al-Qur'an pelan-pelan ya baik saya sedikit uraikan kembali dengan penyampaian yang insya Allah lebih mudah, supaya bisa kita tangkap dengan lebih cepat tadi. Dalam sekali ya, jadi saya pun membahas satu atau dua bagian itu sampai dua jam, dua jam setengah dulu kan? Ya, jadi kalau Anda merasakan sedikit kesulitan memahami apa yang tadi saya sampaikan, rujuk kembali di awal kajian itu lebih detail saya uraikan. Ini kan untuk mempercepat waktu saat ini ya? Karena itu, saya sering katakan kan ya mengapa pentingnya untuk bergabung itu supaya terstruktur pembahasannya dari awal jadi kalau dari tengah-tengah kadang mengikuti ini bingung nangkep, nanti tanya lagi, padahal itu sudah dijawab dari sekian puluh video yang telah berlangsung. Jadi saya sarankan bagi yang baru bergabung, silahkan dicek di YouTube Mira, ya dengan logo seperti yang ada di background kita ini, ya dicek di situ sudah kita uraikan. Satu, tujuan puasa ini. Mengapa harus berpuasa? Allah jelaskan tujuannya. Pertama, disampaikan oleh Al-Quran bahwa tujuan puasa itu pertama untuk mengonfirmasi keberadaan iman di dalam jiwa. Ya. Babnya akidah dulu. Saya ulang ya. Tujuan berpuasa itu untuk mengonfirmasi pertama keberadaan iman di dalam jiwa. Ya. Karena ketika seseorang berkomitmen beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih ingat pembahasan di akidahnya. Ketika seseorang berkomitmen beriman kepada Allah, ya kan? Itu. Maka pembuktian dari komitmen iman itu ya akan dibuktikan lewat satu perbuatan yang disebut dengan amal soleh, wujudnya ibadah. Ya. Seperti saya sampaikan, semua yang berada di dalam jiwa, dalam hati, dalam kolbu itu rasa dan sebagainya itu butuh pembuktian untuk diketahui kebenaran adanya rasa itu. Ya? Cinta, cinta itu kan masalah rasa, suka, duka masalah rasa. Bagaimana tahunya kalau seseorang itu sedang suka? Ya, nampak dari ekspresi, dari perbuatannya, dari sikapnya, ya, dari bagaimana dia bertutur dan sebagainya. Jadi ternyata keadaan dalam diri itu bisa dilihat lewat perilaku. Cinta itu kan dalam diri, tampak itu lewat perhatian. Cinta kepada anak melihat bagaimana orang tua memperlakukan anak dengan kasih sayang, dibelikan kebutuhan dan sebagainya. Dia ada pembuktian. Semua yang bersumber dari hati, dari jiwa, nafas dan tempatnya di kolbu itu itu butuh pembuktian. Nah, iman itu kan yang paling dalam di dalam hati, itu melampaui ya semua rasa yang ada dalam jiwa. Iman itu melampaui cinta, melampaui suka, melampaui segalanya karena dia berada di bagian paling dalam, di inti takwa. Di dalam inti ini. Ya, karena itu pun dia butuh pembuktian. Bagaimana taunya orang beriman? Ya, dia mengatakan saya beriman kepada Allah misalnya kan. saya yakin Allah itu Tuhan saya yang hak. Buktinya apa? Bagaimana saya tahu gitu kan? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui dia beriman? Maka Allah memberikan kemudian sebagai satu standar pembuktian dan ini wajar logis ya membuat hukum standar ada pembuktiannya apa buktinya anda beriman maka diuji ujian itulah kemudian yang dimunculkan lewat konsepsi ibadah jadi setiap ada perintah ibadah maka ini konfirmasi pertama untuk mengonfirmasi apakah betul sudah beriman atau belum betul ada imannya atau tidak bagaimana keadaan iman sinyalnya bagaimana apakah kuat apakah sedang atau kelemah ya. handphone itu kan nggak bisa komunikasi Ya kalau sinyalnya lemah atau nggak ada sinyal sama sekali lemah sinyal lemah atau nggak ada sama sekali, jadi kan nggak bisa komunikasi. Makanya anda cari sinyal kan, ya cari sinyal untuk menguatkan. Wah, oh, ini ada satu strip, dua strip, tiga strip. Oh ini kalau sudah lima strip kencang sekali sinyalnya. Ya bagaimana kita bisa mengetahui nih tentang iman itu? Sinyalnya itu lima strip apa enggak? Ya, ya maka diberikan kemudian tahapan-tahapan ya yang disebut dengan ibadah itu untuk mengonfirmasi ini sekaligus menguatkan nilai keimanan dalam jiwa itu. Maka panggilan-panggilan ibadah dalam Al-Quran itu seringkali dibuka dengan panggilan iman untuk mengonfirmasi ini. Benar nggak ada iman? Kalau benar ada iman, ini pasti akan disambut. Dikerjakan kenapa? Sebagai pembuktian komitmen iman ini. Ya betul saya beriman, diuji ini. Kalau betul beriman, nanti sinyal imannya akan muncul untuk menunaikan ibadah yang diujikan itu. Karena itu jawaban para sahabat ketika ayat turun dengan kalimat iman itu sebelum muncul perintah ibadahnya itu langsung mengatakan sami'na wa Padahal ayatnya baru berkata begini, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ya ayyuhalladzina amanu, belum muncul perintahnya apa? Apakah bentuknya sebuah perintah atau larangan, kerjakan ini ataukah tinggalkan itu, itu langsung mereka mengatakan sami'na wa Kami dengar kami taat. Kami dengar dulu, begitu disampaikan kami taati. Ini karakter iman yang kuat ya karakter iman yang kuat nah, karena itu ketika kemudian ibadah puasa diturunkan ini kan puasa ini bagian dari ibadah ke sini ya makanya masuk skemanya dalam fikih ibadah selamat menunaikan ibadah puasa tuh sehingga nggak kalau di awal-awal itu ya masuk Ramadan Wah iklan semua macam-macam tuh iklannya hampir semua dari pejabat, dari hartawan, dari ilmuwan macam-macam. Selamat menunaikan ibadah puasa, ibadah tuh ibadah itu mengonfirmasi iman. Artinya yang menunaikan itu, ya dia berkomitmen terhadap iman yang telah dia kukuhkan dalam jiwanya. Nah, cuma kan persoalannya gini, iman setiap orang itu kan bisa berbeda-beda keadaannya. Seperti sinyal handphone tuh berada di lokasi mana bisa berbeda. Makanya bergaul bisa memengaruhi iman. Seperti Anda berada bergaul bertempat dimanapun bisa memengaruhi sinyal konektivitas Anda. kan? Nah ini, wah kalau mau ngeluarkan ayat banyak sekali. Waladzina jahadu fina lana hadihan subuh subulana. Ya, kalau Anda mau mencari benar, menunjuk kami, menguatkan sinyal, kami tunjukkan ya tempat-tempat yang bisa menguatkan sinyal-sinyal, jalan-jalan yang bisa menguatkan sinyal-sinyal sehingga terkoneksi kepada kami kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Quran surah 29 itu Al-Ankabut ayat terakhir itu. Ya, maaf ya. Kita kembali ke sini. Jadi saya tuh kalau ada bahasan nyambung ke ayat gitu, jadi otomatis tuh pengen ini, pengen ini. Jadi banyak sekali. Jadi kalau mau kita sebutkan nyambung semua gitu bahasan. Jadi masya Allah, tabarakah rahman. Tidak ada satu persoalan pun kecuali ayatnya hadir di situ untuk membimbing. Ya. Balik sini ya teman-teman ya. Nah keadaan iman itu keadaan kan bisa berbeda. Yang terlihat dari bagaimana pembuktian ibadahnya. Ya sederhananya kan begini. Saya pernah sampaikan dari konsepsi ini, ketika seseorang berkomitmen untuk beriman, maka akan dibuktikan lewat ibadah. Maka ibadah ini secara tidak langsung menjadi parameter, jadi ukuran. Tingkat keseriusan atau kekuatan dan kelemahan iman seseorang. Ini semakin semangat menunaikan ibadah, semakin kuat sinyal imannya. Kan? Semakin dia agak bermalas-malas, bahkan kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak, ini menunjukkan sinyal imannya lemah. Ya, gampangnya kan begini, seperti yang telah kita bahas kemarin salat, kan? Ya, salat kan dibuka dengan kata iman juga. Kalimat pertama salat dalam Al-Qur'an itu Al-Baqarah ayat 3. Itu diawali dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa shalah. Ya, pembuktian terhadap beriman kepada Allah yang tak nampak dalam pandangan, turunannya nanti banyak yang gaib itu. Ada malaikat, kan? Alam kubur gaib, surga gaib, ya kan? Dan gaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Puncaknya kan Allah, pencipta segalanya. Ya komitmen dalam iman itu diwujudkan lewat apa? Yang paling pokok wa yuqimunas sholat. Sholat. Sekarang lihat dalam sholat. Gampangnya begini. Di sini kita ambil contoh sholat. Semakin orang semangat menunaikan sholat. Jangankan yang fardu, yang wajib. Yang sunnah pun dia kejar. Ya? Yang sunnah pun dia kejar. Turunkan semua. Dia pengen kerjakan. Ini pertanda imannya bagus. Itu ukuran, parameter. Tapi jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang-kadang masih terlambat atau ada yang kadang kerjakan, kadang tidak. Ini menunjukkan imannya sangat lemah. Nah, menariknya ibadah puasa ini, ketika ayat diturunkan, dia memanggil iman langsung tuh. Yang dipanggil itu inti, kedalaman dalam jiwa manusia, bagian inti terdalamnya, nukleusnya tuh ya, di bagian jiwa takwa yang paling dalam, imannya. Dan dahsyatnya panggilannya menggunakan huruf ya di awalnya disusulkan dengan ayyuha dan alladzina ya ayyuhalladzina amanu nah, ini kita ngajinya kita dalamkan sedikit nih tujuan pertama ini ya ayyuha alladzina amanu nih perhatikan baik-baik ya pelan-pelan nanti tahu oh ini maksudnya gitu ya nah, lihat sini Ya ayuhan amanu kalau kita hanya baca terjemahan ya hai orang-orang yang beriman, dengan biasanya kan begitu ya. Nah, untuk menunjuk pada imannya ini yang telah beriman, telah berkomitmen untuk beriman ini kan bentuknya pasten nih, sekaligus menjadi kata kerja dasar ya kata kerja dasarnya ini bentuknya jama dari kata amana yang telah beriman. diksi atau kata yang mewakili imannya ini pada kata amanu telah beriman artinya apa dia komitmen telah mengatakan dirinya beriman bersyahadat iman pada Allah Subhanahu wa taala menariknya perhatikan baik-baik kata iman ini pertama diawali dengan ini sebelum kata amanu ada alladzina ini menunjuk bentuk jamak ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an plan ya. Baik. Ini ini disebut isi mausul nih kalau dalam ilmu nahwu itu ya konjungsi. Konjungsi itu kan kata sambung, kan? Okay? Tapi kalau dalam bahasa Arab ini isi mausul bukan sekedar konjungsi, ya bukan sekedar yang menyambungkan pada sesuatu, tapi juga bisa menunjuk kepada objek, ya atau bahkan subjek tertentu pada objek yang dituju kalau ingin menginformasikan sesuatu atau menerangkan yang menyampaikan siapa kadang dia subjek atau objek bergantung pada konteksnya perhatikan baik-baik dan dia punya sifat jama tanpa batas sifatnya luas ya bahasa ilmiahnya holistik komprehensif luas nggak ada batasan ya jadi kalau kita ingin terjemahkan ini ya kan Allah memberikan kesan ketika ayat ini diturunkan dengan menyampaikan, "Hei, semua orang yang telah mengatakan atau menyatakan dirinya beriman, siapapun dia tanpa batas, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, atau dengan status sosial yang disebutkan oleh manusia pada umumnya, apakah disebut pejabat, hartawan, dermawan, begawan, pengetahuan, rakyat, dan sebagainya, tercakup semua dalam satu kata yang sama." Artinya ketika disebutkan imannya itu melintasi semua sekat-sekat yang ditetapkan oleh manusia. Ya, nggak ada perbedaan di sini. Ya, jadi di sisi Allah itu nggak ada bedanya kalau sudah beriman. Mau kedudukan di hadapan manusianya apa? Sudah sama semua. Ya, manusia membuat sistem kehidupan. Oh, ini ada pimpinannya. Ini bagian menterinya, ini yang bantunya, wilayahnya ada ini. Ya, dalam konteks kehidupan manusia. Tapi ketika yang dikhitab, yang disampaikan itu dituju adalah imannya, itu semua dilintasi. Ya, Gak ada nilainya, semua kembali kepada imannya. Jadi yang disentuh iman. Jadi ketika disebutkan iman, itu semua oleh Allah disamakan. Ya, sepanjang kalian semua beriman kata Allah itu. Nanti lihat ya, lihat baik-baik apa yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi ketika Allah menghitab, menunjukkan dengan memberikan info kepada kedalaman jiwa manusia dan disebutkan dengan satu kata yang sifatnya luas, mencakup keseluruhan, ini kesan yang pertama yang dibangun bahwa ada sesuatu yang penting istimewa. Saking pentingnya, semua mesti tahu tanpa kecuali. Ya, dalam kehidupan kalau kita ingin memberikan sesuatu yang sangat penting di keluarga, semua dikumpulkan kan? Ya, nggak boleh ada yang nggak tahu. Ya, ada yang sudah terlihat di ujung senja usianya ingin memberikan wasiat, kumpulkan semua keluarga. Ya, Nabi Ya'kub itu ketika akan meninggal mengumpulkan semua keluarga, anak-anaknya dikonfirmasi tentang akidahnya. Itu yang di Al-Baqarah 133 itu. Am kuntum hadar al-maut qala Ya. Kemudian juga ya, ya di pemerintahan kalau ingin menyampaikan sesuatu, diviralkan kan supaya semua tahu. <laughs> nah ini, ya memberikan sebuah kesan bahwa tidak mungkin satu informasi ingin disampaikan dan harus diketahui oleh semua halayak kecuali menunjuk bahwa info itu penting. Maka ayat ini ingin memberikan kesan bahwa kata Allah, hei semua mesti tahu nih yang punya iman. Ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang istimewa yang ingin diterangkan. Bagi semua yang merasa memiliki iman tanpa kecuali. Saya berikan gak ada batas. Saya samakan di sini. Yang penting semua merasa punya iman. Kan? Awas nih, hati-hati ya. Dan sifat penting ini diikat sebelumnya dengan kata ayuha. Ya, saya nggak bicara nahu dulu ya. Saya bicara balaghah dulu nih. Awas pendekatannya. Ayuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Awas pelan-pelan. Ini ada dua kata nih di sini. Kita bedah sedikit ya. Ada ayu, ini ayu, ini nanti di, kalau di bahasa Arab ini namanya munada nih di Arab ini munada. Ya. Tapi nanti kalau kita turunkan di ilmu balaghah ini bisa punya fungsi namanya taukid untuk penguat, penguat sebuah informasi. Ya, bisa Allah mengatakan yalla yal amanu, dengan bisa. Tapi ketika menggunakan ayu di sini, ini ingin memberikan sebuah kesan penguat. Kemudian dipasangkan dengan hak. Ini haknya namanya tanbih, Hak tanbih. Tanbih pengingat. Pengingat. Oh, ini 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 mahal sekali nih. Ini langka sekali. Ya, saya harus mencari ke berbagai tempat ini dari Tripoli ke Mesir, kemudian ke Indonesia, ke beberapa tempat, ya di, nanti saya di ujung saya sampaikan ya anda bisa dapatkan referensinya di mana ya tapi saya minta anda fokus jenak dulu karena ini nggak mudah menguraikan ini ya haknya ini tambih, menunjuk kepada aspek pengingat sini jadi kalau anda satukan ayuha ya kan maka di sini ada kesan penguat dan pengingat seakan Allah ingin mengatakan begini hei semua orang yang telah menyatakan beriman siapapun kalian ya apakah laki-laki perempuan tua muda besar kecil kalangan apapun kalian status sosial apapun ya aku ingatkan pada kalian pengingatan nih aku tegaskan pada kalian ada sesuatu yang penting nih ada sesuatu yang istimewa yang ingin aku informasikan yang ingin aku perintahkan ya. sangat istimewa sangat penting sekali kata Allah ya dan saking pentingnya kemudian sebelum ayu ini ayuha ini kena didahului oleh ya huruf nida huruf panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya. Menarik ini. Ya. Kurang lebih disebutkan 361 kali. Nanti e, Anda bisa baca di buku ya yang telah terhubung dengan Mira. Kan dapat paket ini kan? Ya. Nanti analisis terdalamnya ada di sini. Sudah saya uraikan. Ya. Nanti ada banyak hal yang bisa Anda baca. Nah, secara cepatnya lihat ke sini. Lihat secara cepatnya. Ya, jadi tinggalkan dulu bukunya, baca kemudian eh hey, yang di zoom saya lihat ada yang buka buku nanti aja bukunya nanti bukanya nunggu beduk ya sekarang lihat dulu sini lihat sini ya ya ini ya teman-teman sekalian ini huruf nida namanya huruf panggilan huruf nida ini kalau anda belajar ilmu nahu itu ada 14 setidaknya ada 14 ada a ada Aya ada ya ada wa dan sebagainya ada 14 huruf nida. Tapi di Al-Quran menariknya, yang disebutkan cuma satu. Iya saja ini. Silahkan anda cari. Dan saya sudah mencari. Tujuh tahun saya mencari. <laughs> ya, dari perusahaan Tripoli sampai dengan ke sini, ke, ke Indonesia. Ya kita cari ke Mesir, ke mana. Itu cuma satu di Al-Quran ditemukan. Cuma ya satu aja. Ya, silahkan anda cari. Ya, semua ya, 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 ya. Nggak ada menggunakan misalnya A. Istifham ada. Ya. Istifam pakai A ada, ya uh, kemudian yang menggunakan ayat nggak akan ditemukan menggunakan wa nggak akan ditemukan semua kia saja ya ini ke sini ya ternyata setelah digali dikanji ya itu memang dia huruf untuk memanggil ya dia ya. tapi dia punya fleksibilitas yang tinggi yang mencakup semua fungsi 13 huruf nida huruf panggilan yang lain jadi kalau 13 ini ingin anda sebutkan 13 huruf yang lainnya Lalu Anda ingin cover dengan satu huruf saja yang mencakup semua ini, maka dengan menggunakan satu huruf ini tercakup semuanya. Ya, ya, misal kalau mau minta tolong di Arab itu pakai wa, untuk detailnya, untuk menegaskan itu pakai wa, wa, ya, uh, ada seorang perempuan pernah di di satu tempat ya, kemudian dia minta tolong, ya, kepada khalifah mu'ta'sim pada saat itu yang masih punya kekuatan, kekuasaan dan sebagainya yang sangat tinggi, dia minta tolong. Ya, padahal dia berada di daerah yang jauh. Kalau kita misalnya, wah ini sedang ada di Jakarta misalnya kan. Nah, ini di Indonesia, yang ini ada di Afrika. <guruh> Bukan di Indonesia lagi di Afrika. Itu dia nyampaikan satu kalimat wa mu'tasima pakai wah, wa, wa mu'tasima eh mu'tasim tolong aku katanya kamu kan sekarang jadi pimpinan diamanahi oleh Allah ini saya rakyatmu sedang punya persoalan Katanya kamu akan dihisap di hari kiamat kalau nggak menyelesaikan masalah saya ini karena saya berada di bawah tanggunganmu wa pakai wa wa mu'attasima itu panggilan dari Afrika kalau saya ilustrasikan sampai ke Indonesia terdengar diselesaikan seketika itu panggilan pakai wa itu wa ya, nah itu wa itu huruf yang digunakan untuk meminta tolong memanggil sesuatu pada yang darurat ya. kalau memanggil yang dekat pakai a ya A Asep ya, tapi hanya sekali. <gih>, ya Mas Asep sekali A Asep bukan AA gitu, A Asep ya. <gih>, ya. kalau AA berarti dekat banget ya. <gih>, A gitu kan sekali itu. Ya kalau mau manggil yang jauh banget pakai ayah. Ya, ayah Syuaibah ya. Ay ayah Syuaibu ya wahai Pak Syuaib bisa jauh sekali orang yang pakai ayah. Tapi kalau Anda ingin memanggil dengan cepat, dengan singkat, mau yang dekat, mau yang jaraknya tengah, mau yang jaraknya jauh gitu kan maka gunakan satu huruf dengan simple ya dengan cepat saja ya oke okay. okay, kalau anda sedang di Mekah sedang ada kesulitan masjidil Haram ya kan nah anda panggil, ya nengok semua tuh yang dekat yang tengah yang jauh <laughs> nggak percaya silahkan masjidil Haram ke tengah-tengah ya nengok semua tuh <laughs> ya Ahmad ya Mahmud ya Hamid ya Hamuda misalnya kan dan seterusnya kita anda panggil tuh nengok semua Kenapa? Karena ini hurufnya ini, ini huruf fleksibel, bisa manggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Persoalannya, ketika huruf ini disandingkan dengan kata iman ke sini, ada kesan yang ini tampakkan dalam Al-Qur'an. Apa kesannya? Seakan-akan Allah memberikan satu isyarat kepada tingkat keimanan seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Semuanya, tanpa kecuali baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, atau status apapun yang disandang dalam kehidupan dunianya. iya aku panggil kalian semua. Yang boleh jadi saat aku panggil, keadaan kalian berdasarkan kondisi imannya, itu bisa beda-beda. Ya, pertama, ada yang merasa dekat denganku. Sangat dekat dengan Allah, ini menunjukkan iman yang kuat. Sehingga, jangankan dipanggil dalam adzan untuk sholat. Sebelum adzan pun, dia sudah menunggu waktu. Sebelum fardu pun dia sudah mengejar sunnah, ketinggalan sunnah dia gelisah. Ada kondisi yang saat dipanggil oleh Allah ya dia sedang dekat imannya kuat, saking kuatnya hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sifatnya menengah, tengah-tengah. Ya, azan dia siap, tapi untuk sunnah belum bisa dia kerjakan, ya. ya lima waktu dia konsisten tepat waktu untuk tahajud belum mampu dia kerjakan, ya. Maka standar saja di pertengahan. Ada lagi yang dia jauh, sedang jauh dari Allah nih, sedang jauh. Ini menunjukkan imannya sedang lemah. Ya, jangankan yang sunnah, fardu sering tertinggal, kadang tidak ditunaikan, tapi dia mengatakan beriman, kadang masih bermaksiat. Masya Allah, semua hal tiga-tiganya ini dipanggil oleh Allah dengan satu huruf yang sama tanpa dibedakan sedikit pun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman. Aku tidak peduli, baik itu imanmu sedang lemah sehingga engkau merasa jauh dariku, malu untuk ke masjid, jarang menunaikan sholat, ataupun menengah, engkau kejar yang fardu, belum mampu mengerjakan yang sunnah, atau merasa dekat sama sekali denganku. Kata Allah, aku turunkan satu amalan yang bila kalian kerjakan itu, dengan mengerjakan itu bisa menjadikan yang jauh menjadi semakin mendekat, yang menengah menjadi semakin lebih lekat, dan yang dekat pun menjadi semakin lebih kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ibadah itu? Kutiba alaikum musyam. Jadi ternyata satu huruf saja ini, ini panggilan, dengan menggunakan dia, ini sudah meresapkan nilai kasih Allah yang paling dalam dengan sifat rahmannya. Baru satu huruf. Kalau Anda tanya dengan kedalaman hikmahnya, kenapa sih harus saya, saya harus puasa? Maka dijawab oleh Al-Quran. Dengan kasihku, kata Allah, aku ingin menjadikan dengan puasa itu, tuh yang lemah imannya menjadi semakin kuat. Yang menengah menjadi semakin mendekat. Yang sudah dekat menjadi semakin rekat. Maka jangan heran, satu ya ini langsung dibuktikan oleh Allah. Ini kan pembuka, pembuka itu kan awal. Ya kan? Maka lihat bagaimana ketika ya ini dibuktikan, diimplementasikan pada awal saat itu naikkan puasa. Bukankah awal-awal puasa, saat awal puasa itu, semua orang jadi bersemangat. Ini barokahnya rupiah tuh. Coba lihat saat masuk awal Ramadan. Ya, jangankan yang selalu konsisten ke masjid, bahkan yang belum sempat ke masjid pun, atau yang nggak pernah ke masjid pun, malam pertama ramadan bisa sab pertama, nggak percaya silakan, silakan cek, ya yang nggak pernah baca Quran bisa tadarusan, itu ya, bisa penuh itu, sab pertama ramadan penuh itu, nggak peduli siapapun, makanya anda begitu melihat kanan kiri, wah oh, ternyata ini tetangga saya, kan, wah oh, ternyata si Fulan ada di sini. Ya kan? Jadi begitu Anda nengok tuh Anda bisa mengenal wajah-wajah yang baru Anda lihat padahal sudah ada lama di dekat Anda. Ya kan? Itu bisa datang, itu itu hurufnya itu. Karena panggilan ya ini itu langsung kepada fitrah manusia. Begitu sampai kepada fitrahnya terdorong, oke tercipta suasana batin yang meluas, yang bersinergi. Jadi semua itu datang di awal-awal Ramadan itu semua. Masjid bisa penuh dengan semua semangat dan sebagainya awal terjadi peningkatan. Nah, kalau kita nggak belajar fikihnya, nah ini kalau nggak dibaca cuman baru nyampe sini aja, awalnya bisa penuh. Tapi ketika nyampe pertengahan atau sampai ujungnya, bisa terjadi kemajuan. Maju sapnya. Maju. Dari yang tadinya 15 sap, jadi tinggal 10 sap. Ya, 5 sap, 4 sap, 3 sap. Itu kosong. Ini karena awalnya dapat, ini kan awal tuh pemberian fitrah. Tapi kalau nggak dijaga, jadi bahaya kan sampai ujungnya. Ya, ini, ini yang repot nih. ini ini inilah huruf ya. Ketika Allah sampaikan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai hey, semua orang telah merasakan beriman. Walaupun aku tahu iman kalian tuh kuantitasnya ya atau kualitasnya bisa beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang menengah, ya ada yang jauh lemah. Ya aku ingatkan pada kalian ha. Aku tegaskan pada kalian ayyuh semua tanpa kecuali siapapun Ya, jangan merasa bahwa cuma kiai yang akan dikuatkan imannya. Tidak. Kamu pun yang biasa, yang murid, yang santri, atau yang umum, bisa berpeluang sama. Ya, ada yang istimewa di dalam ini. Penting aku sampaikan, kata Allah. Yang istimewa ini bahkan bisa menggugurkan dosa. Bisa menghadirkan taubat lebih cepat. Bisa menutup dosa-dosa yang lampau. Bisa meningkatkan amalan. Ya. Ada malam Al-Qadar. Ya ada peningkatan kemuliaan di situ, ada lipatan pahala, ada pengganda, ada macam-macam di sini. Ini penting kata Allah. Saking pentingnya Allah menginginkan semua hamba mendapatkan bagiannya tanpa kecuali, tanpa sekat-sekat yang dibuat oleh manusia dalam hukum keduniaan. Dahsyat. Karena itu ada ulama khusus mengarang kitab membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu saja. Ada nida urrahman di ahli iman. Kitab itu nida urrahman, ni nida urrahman. Nida'ur Rahman li ahli iman Ya. Kita bagus ini. Nanti diurutkan semua ya ayyuhalladzina amanu dengan makna-maknanya. Jadi saya saat menulis makna ayat puasa, salah satunya saya baca juga ini, buku ini. <tuh> ya. Salah satu referensi. Ya, selain yang lain-lainnya. Ya, jadi saya saat menulis uh, buku itu itu kan dari ayat 183 sampai 187. Itu hampir semua tafsir yang ada yang bisa diakses tuh satu-satu disimpan ya rokhul maalinya al alusi apa, ya kan? Kemudian ada apa namanya dari kitab-kitab yang lain juga disampaikan mafatihul ghaibnya ar razi bagaimana sampai ke yang kontemporer ya syarawi seperti apa walaupun beliau nggak nulis ya orang-orang belakangan yang menuliskan dari ceramahnya kemudian ibnu ashur lihat tahriratan dirinya bagaimana ya kemudian dari hukum-hukumnya dan seterusnya diturunkan itu menarik sekali masya allah jadi setiap mufasir itu bisa menampilkan makna-makna yang melengkapi gitu kan semua yang terkait bahkan hanya dari satu huruf saja ini dahsyat ini nah, ini jawaban pertama ya jadi kalau anda bertanya kenapa saya mesti berpuasa langsung dijawab oleh Allah jawabannya begini ya silakan lihat lagi dari mana saya menulis tadi <laughs> simpulkan kembali ya jadi yang pertama jawaban yang pertama adalah untuk membuktikan komitmen iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu yang dikhitab Ya, yang ditunjuk langsung ke kedalaman imannya itu satu yang kedua ya, untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan berpuasa itu Allah menginginkan semua ya orang-orang yang telah beriman itu mengalami peningkatan dan penguatan iman baik yang imannya lemah yang menengah atau bahkan yang yang sudah kuat pun akan lebih dikuatkan lagi ketika memasuki bulan Ramadan Jadi kalau kita tunaikan dengan baik puasa ini, ini akan terlihat penguatan dan penguatan iman ini ditunjukkan dengan ibadah kan sekali lagi sini parameternya ini makanya anda jangan heran orang-orang yang sudah dekat pun dengan Allah itu ibadahnya bisa semakin menguat ya saya ambil contoh wah oh, kalau sudah ke Rasulullah itu sudah luar biasa sahabat luar biasa misal alimam syafi'i aja alimam syafi'i itu kan kalau tiap hari itu hafal Al-Quran sekali tiap hari sekali Ramadan bisa dua kali siang sekali malam sekali <tuh> itu makin nambah itu maka ulama kita tuh masya Allah ya kalau sudah levelnya ulama pun tuh makin rajin ramadan tuh mujahadahnya makin meningkat. Ya ke sini makin naik lagi, makin naik, makin naik. Makanya masya Allah senang sekali ramadan tuh masya Allah. Mudah-mudahan ya tahun ini berkah, nyaman, enak, tenang. Gak ada suasana seperti itu. Jadi kita itu bisa melihat semua orang dengan wajah rahmat, tuh. ya dengan pandangan rahmat di rahmah, dengan cinta kasih itu. Gak ada bulan yang penuh menghadirkan kasih sayang kecuali ramadan. Jadi kita bisa melihat semua orang bisa ke masjid, ya semua orang ibadah. Dan itu menghadirkan ketenangan, kenyamanan, itu kenikmatan melihat itu. Dan ini tersupport semua. Dan ini nanti tersupport juga, akal tersupport. Ya, ada kajian, ada kultum, ada riset, ada macam-macam fisik. mau jangan ditanya. Coba lihat menu buka dengan menu sahur tuh. <laughs> ya, menu buka hari ini bisa beda. 30 hari itu bisa beda menu sendiri setiap harinya. <laughs> ini, ini, ini dasarnya tuh. Ya, saya mau bicara ini dulu. Ini tuntas ya, satu. Nah, sekarang kalau imannya naik kemudian ditunjukkan dengan ibadahnya naik, dengan apa selanjutnya? Nah, maka lihat konsepsi awal tadi yang saya sampaikan, ibadah ini kan menu bagi roh ya, menunya ketika diberikan kepada roh dikonsumsi oleh apa? oleh ini, nih, oleh takwa oleh karakter moral, sini ya, semakin banyak diberikan nutrisinya, semakin naik ini, ya, semakin tumbuh sama ilmu juga akal kalau terus diberikan ilmu terus dikasih tajam kan ini tajam banyak kemudian ya pulsa pengetahuannya jadi bisa menjawab semua tantangan kehidupan semua ketika ada ini selesai ada masalah ini selesai gitu kan fisik juga kalau makannya kuat kan mudah energinya banyak ya menjadi energi mengerjakan apa ngangkat ini jalan ini itu gampang sekali ini takwa kalau dia dapat supportnya itu tinggi nutrisinya dapat semuanya ya dan kuat kemudian ini akan membentuk satu energi yang sangat dahsyat sehingga keluar sini sumber-sumber kebaikan ini keluar semuanya. Kan takwa itu kumpulan semua sumber kebaikan yang disebut khair itu ya. Khair. Dan bisa dapatkan takwa khairin dari sini dari iman ya hakikatnya. Ya. Kalau cuma berlatih lewat pengetahuan bisa keluar tapi lewat adab nanti. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan kemurniannya hanya bisa lewat akhlak. Akhlak itu dapatnya lewat ibadah. Ya, ketika ibadah ini ditingkatkan, takwa akan keluar, naik ini. Terus mensupport ke sini ke akal, ke fisik, maka lahirlah kemudian nih semua sifat-sifat kebaikan yang sejati. Makanya tidak ada satu pun konsepsi ibadah dikerjakan kecuali untuk mensupport ini, menstimulus supaya ini naik. Ya, semua jiwa kebaikan. Salat, tanhanil fahsya wal mungkar dan seterusnya. Dan lawan takwa itu kan nafsu, tadi saya sampaikan. Makanya saya sering katakan, takwa dan derivasi disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu ini disebutkan 115 kali juga dalam Al-Quran. Ini kalau takwanya naik, ini ditekan. Nafsu ditekan ke bawah. Ini yang naik. Nah takwa itu bisa dinaikkan lewat ibadah. Dan puasa itu dahsyatnya adalah, dia bisa menghimpun ibadah-ibadah pokok, saat yang bersamaan dinaikkan kemudian levelnya meningkat lebih lebih cepat sehingga terjadi akselerasi dalam takwa makanya ketika muncul di awal saja ini sifat-sifat buruk yang dinafsu bisa ditekan bisa berhenti itu coba silahkan cek kalau nggak percaya orang kalau sedang puasa yang tadi yang marah-marah bisa ditahan marahnya ya saya kan pernah sampaikan kepada anda ada orang biasa marah gitu kan marah marah lihat sesuatu marah marah puasa bisa berhenti marah tuh ya itu maghrib jam 6 ya, jam 6 kurang 15 masih ada provokasi. Dia tahan marah tuh. Temannya tanya, kok nggak marah Pak Tumben? Ntar habis maghrib. habis <laughs> maghrib. <laughs> Maghribnya dia sadar, ngapain marah juga, udah lewat. Gitu. <laughs> kan jadi itu bisa ditahan. Ya. Orang mau korupsi, bisa nggak korupsi. Kan? Orang mau bikin hoax, bisa pikir-pikir dulu. Kenapa? Karena ini naik. Ini. Begitu takwanya naik, ini nafsu ditekan ke bawah. Ini yang naik. Qad <kod aflaha man zakkaha> Sungguh bahagia orang yang mampu menyucikan ini dengan menaikkan sifat takwanya. Jadi begitu ini naik, mensupport ke sini, maka yang keluar apa? Semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan. Makanya jangan heran kalau lagi puasa itu banyak yang gemar bersedekah. Ya, ini eh, kalau sekarang masih belum banyak yang puasa, kelihatan depan mata belum tentu beri. Nanti saat masuk Ramadan, yang nggak kelihatan mata dicari-cari. Berapa yatimnya di sini? Ya, berapa doa di sini? Itu bisa nyari. Dan orang bisa punya anggaran untuk mengeluarkan saat itu loh. Ya. Dan dahsyatnya biasanya ngejar yang fardu, tapi karena ini naik, itu yang sunnah bisa dikejar. Berapa banyak itu ibu-ibu menyiapkan segala perlengkapan untuk memburu salat tarawih itu. Ya, tarawih itu kan sunnah. Ya, tapi masya Allah perjuangan untuk meletakkan sejadah di sab-sab terdepan itu itu tidak biasa. Ya, itu hanya untuk meletakkan sejadah dan tujuannya kan tarawih kan. Ya, tapi untuk menyimpan itu, itu dilakukan dari maghrib. Saya masih ada yang mengalami. Saya waktu saya kecil itu ada yang memburu bahkan sebelum maghrib itu nyimpan di daerah-daerah itu, masya Allah. Nyimpan di depan. Ya, dan itu bisa-bisa luar biasa perjuangannya. Kadang-kadang ya, ada yang nukerin dari depan, tukerin jadi ke belakang, belakang jadi ke depan. Itu bisa terjadi. Tapi itu semangat pastabikulah khairat yang luar biasa. Ya, walaupun ditempuh dengan cara yang mesti dikoreksi. Ya, ini, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi ini penting gitu. Ya, karena itu Al-Qur'an langsung memberikan jawaban ketika Anda bertanya, selain meningkatkan iman apa? Selain jadi ibadah apa? Allah langsung menjawab, puasa itu jadi satu momentum yang bisa mengakumulasikan semua potensi-potensi kebaikan terjadi. Intinya apa? Kalau kamu puasa, kamu itu akan jadi orang baik yang lengkap. Kebaikan paripurna. Puasa menjadikan kamu, ya, mempercepat keadaan dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau anda ditanya kenapa mesti puasa supaya jadi orang baik, sempurna kebaikannya. Salat saja mendidik kita jadi baik, ya kan? Tanha anil wal Al Quran kalau kita benar bacanya itu hal pertama yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita membuat kita lebih lembut. Ya, anda silahkan gali di sirah di macam-macam referensi semua ulama pada akan sepakat pada satu kata ini. Orang yang mendekat kepada Al-Quran itu hal pertama yang didapatkan kelembutan. Makanya ahli Quran itu lembut. Kalau ahli Quran keras. Jadi suka dipertanyakan gitu. Saya bertanya benar nggak gitu? Karena ahli Quran itu pasti lembut. Ada kelembutan. Dan Islam itu punya ciri khas. Jadi kalau anda belajar Quran nanti ada karakter yang khas. Anda belajar hadis ada karakter yang khas. Anda belajar usul fikih ada karakter yang khas. Ya dan itu dahsyat sekali. Ya, makanya kalau ini dilestarikan, ya pola belajarnya benar seperti orang dulu belajar maka ini akan melahirkan orang-orang yang sangat dahsyat, tajam akalnya, cepat menalar sesuatu, cepat ingat, cepat paham. Itu komplit tuh. Karena semua karakteristik dalam keilmuan Islam itu melahirkan sebuah karakter-karakter tertentu. Ya, ada yang sifatnya moral, ada pengetahuan dan sebagainya. Ini menarik nih. Makanya saya sih mensupport ya kalau orang tua nggak sempat anak-anaknya ini suruh belajar dulu. Masuk pesantren aja dulu. Ya rata-rata kalau benar belajar dia ya pintar itu, keluar jadi apapun itu. Insyaallah. Ya karena ada disiplin pengetahuan yang nggak didapatkan di luar. Ya. Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih itu, kalau benar cara ngajinya, itu ada formulasi tertentu yang menstimulus keadaan hati dan akal kita di otak kita akan terjadi percepatan. Ya, cara menalar sesuatu, misalnya, misalnya, ya. kalau Anda belajar Quran, karakter pertama kelembutan, belajar hadis itu pandai, pandai berhujah, dipunya alasan untuk menyelesaikan berbagai hal. Usul fikih itu mematangkan nalar, Cepat memahami sesuatu dan melogikakan sesuatu itu cepat. ya Kalau Anda dapatkan isul fikih sampai ke kawain fikih, ya, Anda mengerti ini. Oh ini jalan berfikirnya begini. Kalau ada cara berfikir yang keliru, Anda bisa betulkan cepat dengan begini. Itu punya karakter semuanya. Ya, dan menariknya apa? Semua hal yang terkait dengan ibadah itu berkumpul saat puasa. Saya tanya pada Anda, apakah saat puasa Anda sholat? Ya, bahkan meningkat sholatnya sampai ada sholat sunnah di malam hari yang kita kenal dengan tarawih. Apakah anda baca Al-Quran? Bukan hanya baca, tapi meningkat bacaannya Al-Quran. Ya, apakah anda sodakoh? mana yang tidak dikerjakan saat puasa? Zakat dikerjakan. Jangan sang zakat mal, zakat fitri itu pun dikerjakan juga. Ya, silahkan cek. Infak anda kerjakan juga. Jadi semua potensi-potensi ibadah mal, ibadah harta anda tunaikan di sini. Ya, zikir. Apakah anda kerjakan zikir? Zikir yang mana yang anda tanyakan? Apakah doa? Apakah istighfar? Apakah taubat? Apakah subhanallah? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, kumpul dikit semua di sini. Jadi kalau satu bagian saja ini bisa menjadikan seseorang terbantu menjadi pribadi yang lebih baik, maka bagaimana ketika semua ini dikumpulkan? Ya. Makanya kalau puasa itu benar difasilitasi dan kita menggunakannya dengan cara yang baik, Masya Allah, terjadi perubahan. Ya. Karakter, perilaku jadi baik deh nah, makanya sebelum puasa ini kita kondisikan semuanya nih kita dorong supaya semua bisa menunaikan puasa dengan baik tempat-tempat bisa bagus ya ya kita dukung nih supaya omikron dan yang lainnya saudara-saudaranya omnya tantenya segalanya tuh jangan muncul dulu deh <laughs> selesaikan tuh ya supaya orang bisa ke masjidnya enak bisa nyaman ibadahnya dan yakin demi Allah saya katakan kalau puasanya benar selesai Ya, negara terbantu, masyarakat terbantu, bangsa terbantu. Karena kenapa? Sekarang ini kita butuh orang baik, orang pintar udah banyak. Yang baik belum banyak. Kita butuh ustadz yang baik, pejabat yang baik, hartawan yang baik, guru yang baik, suami yang baik, anak yang baik, kan? istri yang baik, ini. Dan ini hanya bisa dicapai dengan ini, akselerasi peningkatan takwa. Jadi kalau ini meningkat, ini, selesai. Dan semua solusi bisa mudah didapatkan. Karena itu ketika Al-Quran menggambarkan tentang cepat datangnya satu solusi atas sebuah persoalan yang dialami, itu takwa dulu yang didahulukan. Ya, kita ambil contoh misalnya. Anda punya masalah, apa saja? Ya. Anda pengen solusi jalan keluar. Ya. Kalau Anda ingin jadikan solusinya umum untuk apapun, maka jadikan bentuknya nakirah. Nakirah itu bentuk umum, mencakup semuanya, general. Ciri khasnya nggak pakai alif lam, ada tanwin di ujungnya. Ya, jalan keluar itu bahasa Arabnya makhraj namanya. Makhraj. Makhraj. Kalau Anda menginginkan solusi pada masalah apapun, ya, jangan dikasih alif lah makhraj. Ya, kalau nasab jadi makhraja, kan? Kalau rafa' jadi makhrajun, kan? Atau kalau khafat jadi makhrajin, makhraj. Ya, ya? kan? Quran surah ke-65. Ya, Quran surah At-Tolak. Di akhir ayat kedua. Ternyata untuk mendapatkan solusi makhraj bagi semua persoalan itu jalannya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasif. Ya. Ini kuncinya. Siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari semua persoalan yang sedang, dia sedang dihadapi. Makanya semakin takwa ditingkatkan, semakin ditingkatkan, semakin selesai persoalan kehidupan jiwa tenang, nyaman, enak, gitu kan? Nah, jadi saya perhatikan kadang-kadang masalah itu nggak tuntas. Ternyata sebabnya bukan karena kurang harta, kurang pengetahuan. Bahkan kadang-kadang semakin banyak orang pintar, semakin banyak masalah. Karena menyelesaikan persoalan dengan adu argumentasi, kepintaran, dan sebagainya. Dan ternyata nggak tuntas. Ya, jika ada persoalan tidak tuntas dari apa yang kemudian diperselisihkan, padahal kedudukan sudah tinggi, harta sudah lengkap, coba dicek mungkin masalahnya takwanya. Ini yang kurang hadir, kelapangan hatinya, kan? kesabarannya, ketawaduannya. Kalau semua sama-sama tinggi nggak selesai, mesti ada takwa yang merespon dengan ketawaduan. Kalau semua sama-sama ngotot nggak akan tuntas, mesti ada sabar yang mengiringi sehingga mencerna semua yang keras itu jadi lembut. Jadi ini, ini adanya cuma di takwa. Ya wabaya tawakan Allah hasbuh. Siapa yang kemudian mampu bangun hubungan dengan Allah, Allah cukupkan. Semua bersumber dari Allah semua kebaikannya. Makanya ya janganlah Amri Yusra Allah jadikan semua urusannya mudah. Anda ingin bahagia? Ternyata sumbernya takwa. Bahagia itu sumbernya takwa. Ya. Di Al-Baqarah, Quran Surah kedua, di akhir ayat 189. Wattakullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kamu akan cenderung bahagia. Apa lagi? Anda ingin pintar? ya Yang kepintarannya luar biasa, melewati batas-batas standar kemanusiaan. Ya. ternyata sumbernya takwa. Ini. Takwa. Ya, ada di mana? Al-Baqarah, Quran Surah kedua Di akhir ayat 282. Akhir ayat 282. Wa Tingkatkan takwamu kepada Allah. Maka Allah akan berkenan, mengajarkan, menambahkan kepadamu berbagai ragam pengetahuan. Ya, karena itu orang tua dulu di masa-masa keemasan tuh. Ya, keemasan Islam pada saat itu. Dan sampai kini diabadikan bagi yang ingin. itu mendidik awal anaknya. Itu dengan takwa dulu. Biasanya dua dulu salat dengan Quran, salat Quran. Dua inilah yang saya ingin selalu tegaskan saya sampaikan. Didik dari kecil, salat yang betul, Quran yang benar. Demi Allah saya katakan, akan ada percepatan akselerasi-akselerasi yang mendukung pada pengetahuan. Sudah anaknya baik, kan salat membentuk pribadi yang baik, tanha al-fahsyai wal mungkar. Makanya dari usia 7 tahun mulai diseriusi. Kan 9 tahun, 10 tahun sudah mulai tegas. Kenapa? Karena sholat ini satu-satunya ibadah yang memang desainnya untuk mendorong kepribadian lebih baik. Bebas dari perbuatan keji dan mungkar, sumber-sumber keburukan. Kalau dari kecil baik, dewasanya akan baik karakternya. Terjaga itu. Ya, makanya tangan tahiyat itu itu sulit untuk mengerjakan maksiat kalau benar salatnya, benar tahiyatnya. Ya. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Untuk bahagia, untuk pintar, semua para ulama kalau ditanya itu rata-rata jawabannya kembali ke takwa. Ya. Imam Syafi'i waktu ngadu ke Imam Waqi kan, ya tentang hafalannya, Imam Waqi jawabannya apa? Meningkatkan takwa ya jauhi maksiat lawan takwa kan maksiat dari nafsu jauhi maksiat ya ah al ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu illa al bima ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah enggak akan diturunkan kepada orang, orang yang sedang berlaku maksiat maksiat sumbernya nafsu lawan dari maksiat taat sumbernya takwa ketika dibangun ketaatan lebih tinggi naik ini makanya orang-orang Islam saat masuk puasa itu produktif sekali mereka meningkatkan ketakwaannya, ibadahnya tinggi saat yang bersamaan terjadi akselerasi pengetahuan. Itu kalau sedang puasa, menggali, meningkat bacaan ini. Setelah puasa itu, Masya Allah, ketajaman untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu muncul. Muncul, cepat sekali menganalisis sesuatu. Mempelajari ilmu apapun cepat. Orang kenalnya Alimah syafii itu ahli fikih. Padahal beliau juga itu ahli kedokteran. Jangan salah. Imam Ali bin Abi Talib, karmahullah wajah. Orang kenalnya itu begawan pengetahuan. Ya, yeah. ahli di Balagoh. Nah, ada kitab Nahjul Balawah itu dengan sendirinya diarahkan kepada Imam Ali. Karmahullah wajah. Ya, kan? ya. Yeah tapi saat bersamaan itu pakar matematika juga itu bisa menyelesaikan persoalan dengan pendekatan matematika Qurani. Ya, itu kalau Anda ngaji kitab Al-Jawahir ya, Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Al-Jauhari itu di bab terakhir tuh ada satu hal yang menarik, mengungkap kisah-kisah yang diselesaikan dengan pendekatan Al-Qur'an dan ada bab tersendiri menyelesaikan kasus dengan hitungan matematika dari ayat-ayat Qur'an. Ya, itu menarik itu. Ya, saya ambil contoh satu aja ada kasus datang menyampaikan ke sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena Allah wajah, kan seorang suami minta istrinya dirajam, ya karena diduga telah berbuat zina, ya kenapa? Karena dia baru menikah enam bulan istrinya sudah mau melahirkan, enam 6 bulan dia sudah melahirkan, marah tuh dibawa kemudian minta dihukum. Lalu Ali bertanya, ya radhiyallahu taala anhu kepada istrinya itu mengonfirmasi dulu benar kamu, gitu kan? Tidak berani bersumpah, Enggak, saya berani bersumpah, saya tidak berhubungan dengan siapapun, ini suami saya, gitu kan, yang dilahirkan benar-benar dari kemudian mengandung, melahirkan, nggak pernah saya bergaul e, melanggar syariat dengan suami saya saja sampai ini. Is, suaminya suami nggak percaya. Ya. Maka ketika dikonfirmasi, kemudian disumpah dan mengatakan benar sumpahnya, apa jawabnya? Ya sahabat Ali bin Abi Thalib, karena kata beliau, istimu benar. Ha. Suaminya bingung, kok anda bisa bela kan? Yang normal itu kan 9 bulan deh, 9 bulan 10 hari, ini cuma 6 bulan. Maka apa jawab Ali? Tidakkah Anda baca firman Allah? Jawabannya bukan tungan matematika. Jawabannya tidakkah Anda baca firman Allah? Jawabannya bukan pendekatan-pendekatan uh, seperti sekarang. Ya, misalnya ada hitungan, ada macam-macam dan ada pendekatan biologisnya, ya. Kalau di ilmu ada SPOG itu kan tentang kebidanan hitungan dan sebagainya yang nanti kelak akan menginspirasi tentang istilah yang dimunculkan sekarang. Tidakkah engkau menyimak firman Allah ini? Jawabannya ke Quran dulu. Tidakkah engkau menyimak firman Allah? Satu Quran surah ke-31 di ayat ke-14. Ya. ada hamalathu wahnan ala wa fi Ya, dan Allah mewasiatkan dengan segala keagungannya kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, ingat ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi kalau sedang nggak enak sama ibu, jangan marah dulu. Karena ibu pun pernah nggak enak sama kamu, kata Allah, ketika mengandung. nggak enak pada keadaannya, tapi apakah marah sama kamu? Tidak, malah disayang-sayang, dielus-elus, dan sebagainya. Jadi ya kan, nah, itu tidak mudah. Setelah itu apakah selesai? Tidak. Masih memberikan asi. Ya kan? Dan memberikan itu, ya, fi'amah ini dua tahun loh. Kata, Sempurnanya kan dua tahun. Ya. Dua tahun. Detailnya nanti di Quran surah kedua ayat 233. Ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna kamilaini liman arada Detailnya Quran surah kedua ayat 233. Ini tambahan di kitab aslinya nggak ada, ya. Saya memberikan detail tambahannya di sini. Dan perempuan ibu yang baru melahirkan itu ya support dia untuk fokus memberikan ASI kepada anak. Ya, berikan ketenangan, kedamaian supaya kualitas ASINYA bagus. Kalau ingin sempurna diberikan ASI dua tahun. Makanya Al-Quran itu langsung mengatakan ibu memberikan ASI kepadamu sampai dengan menyapi itu ya dua tahun pada umumnya. Fi ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ya kan? Dengan cara memberikan ya, perlakuan baik pada orang tua. Makanya syukur nanti akan dibalas lagi di satu ayat untuk dibimbing supaya syukur kepada Allah lewat orang tua. Nah setelah mengatakan tidak akan engkau baca firman Allah yang ini. Quran Surah Luqman ayat 14. Ya katanya dia tahu karena hafal juga. Nah sekarang Bukankah engkau baca juga tidak engkau menyimak firman Allah di Quran surah ke-46 Al-Ahqaf? Dua. Ayat ke-15. Wassainal insana biwalidayhi <ti> ihsana hamalathu <-itation> ummuhu dan seterusnya. Ya, teruskan. Ada ayatnya dan kami tegaskan, kami berikan pesan yang kuat pada setiap anak berbakti pada kedua orang tua, lihat ibumu yang telah mengandungmu. Ya, kalau yang di Luqman wahnan ala wahnin, Quran. Quran. Ya, kalau wahanan ala wahnin merasakan suasana beratnya, miring kanan susah, kiri susah dijaga. Kalau Quran itu kadang-kadang perasaan nggak enak, mual, nggak nyaman, apa gitu. Itu ya, lengkap bahasa Quran itu. Masya Allah. Ya. Dan itu menariknya, kata Al-Quran, teruskan dari mulai mengandung sampai kemudian menyapih engkau 30 itu bulan, 30 bulan. Wahamluhu wa fisaluhu Ya. Sedangkan mengandung itu digabungkan dengan menyapih itu, kata Al-Quran, itu idealnya 30 bulan. Ya. Tidak engkau baca firman Allah itu? Ya katanya. Apakah kau yakin ini? Ya, dengan bahasa kita kan demikian. Sekarang coba engkau lihat. Kalau menyapi berapa lama? 2 tahun. Dua tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Setahun kan 12 bulan. Di ayat ini mengandung dengan menyapi berapa lama? 30 bulan. 30 kurang 24 berapa katanya? 6. Ya itulah yang disebut prematur kata Ali. Jadi istri kamu itu mengandung dalam keadaan dan melahirkan secara prematur. Itu batas standarnya 6 bulan. Dia keluar ini sih kamu nggak berzina. Ya, anda bayangkan kepekaan, ketajaban sampai ke situ. Tapi dikonfirmasi dulu secara hukum. Ada saksi nggak? Nggak ada saksi yang melihat. Ya, dikonfirmasi nggak? Kamu kemana aja dicek sampai kemudian bersumpah. Ketika bersumpah itu tingkat tertingginya. Maka ketika melakukan itu semua Allah bimbing lewat hikmah. Hikmah itu puncak ilmu tertinggi. Maka keluarlah. Jawabannya pakai ayat. Ya. ya kan indah tuh ada dokter. Ya, kalau sedang praktek di klinik, dok saya punya masalah, kenapa kepala saya pusing, gini-gini, apa ciri-cirinya, begini, 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 wah, Masya Allah. Ini bukan obat pil, Pak. Kalau pusing, Bapak, karena tetangga beli handphone Bapak yang pusing, nih, Quran surat sekian, eh, sekian, sekian, <laughs> sekian. Ya, atau misalnya diberi resep, kemudian, wah, indah tuh kalau dikasih support-support ayatnya dan sebagainya. Ah ini, jadi kalau Anda bertanya, kenapa saya berpuasa, maka Al-Quran menjawab, satu, puasa membuktikan komitmen imanmu kepada Allah. Benar nggak kamu beriman? Ya kan? Sekaligus dalam berpuasa itu bisa meningkatkan sinyal iman kamu sehingga membangun ketaatan dan kedekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peluangnya terbuka bagi siapapun. Terbuka bagi siapapun. Makanya rugi orang dikasih Ramadan nggak manfaatkan. Nggak manfaatkan, sangat rugi. Bahkan malaikat seperti yang saya sampaikan kemarin itu langsung memohon. Itu di hadis riwayat Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak itu ya rogi maan farajulin tobo dan diman ada rakaramalbana falam lahu sangat terhina gitu kan ya sangat tidak bagus jauh dari rahmat Allah orang-orang diberi kesempatan mendapatkan ramadan tapi tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan iman sehingga berpeluang mendapat ampunan Allah dengan lebih cepat yang kedua ya ramadan puasa itu berpotensi meningkatkan nilai-nilai ketakwaan yang dengan takwa itu semua harapan kebaikan bisa didapatkan diraih dengan cepat ya kebahagiaan, pengetahuan, kemuliaan, solusi dan sebagainya bisa didapatkan dengan cepat. Nah, sekarang pertanyaannya apakah semua orang yang menunaikan puasa itu akan langsung mendapatkan takwa? Nah, itu ternyata dijawab oleh Al-Qur'an. Dan jawabannya sangat mencengangkan. Ya, dengan satu kalimat saja, dengan satu kata saja, kemudian Al-Qur'an memberikan kesan bahwa ternyata Nah, jangan ditebak dulu. Bukan besok nih. Sekarang saya selesaikan. Sekarang. Jadi jangan Anda simpulkan, oh kayaknya besok nih mau berakhir. Belum. Belum selesai. Sebentar lagi. Lima menit saja. Ternyata tidak semua orang yang menunaikan puasa itu bisa mendapatkan kemuliaan takwa, meningkat karakter tadi. Kecuali orang-orang yang disifati oleh Al-Quran dengan kalimat la'allakum Lakum lakum. Ini. Ini harfut taraji. Taraji. Secara singkat. Ya. La'ala itu harfut taraji. La'ala tambah kum. Kumnya menunjuk kepada bentuk jama'. Ya, jadi kalau ini ra'ib kata kerja ketiga, al ini dijadikan kata bentuk kedua. Masya Allah. Kitanya langsung dihadapkan. Jadi kalau begini ya, ilustrasinya nih, ini supaya kita bisa merasakan nikmatnya gitu bahasa Al-Quran dibicarakan dengan langsung diajak bicara di depan. Beda kan? Ya. Masya Allah si Fulan itu orang baik gitu kan. Tapi ketika andanya hadir dan disampaikan di hadapan orang, beliau ini orang baik. Rasanya bagaimana? <gifat> ah, jadi menjadikan orang ketiga, kata bentuk ketiga, ke bentuk kedua, perpindahan bentuk itu, kadang-kadang ada melahirkan kesan tersendiri kepada jiwa. Ada pemaknaan yang lebih. Allah menyampaikan kepada kita semula menghitab, itu dengan bentuk ketiga ya ayyuhalladzina supaya semua orang ya mendapatkan infonya. Tapi ketika Allah ingin memberikan sebuah kesan akan jawaban dari pertanyaan ini dan menunjuk pada aspek manfaatnya langsung kemudian dihadirkan ya orang itu dalam bentuk kedua seakan-akan dihadapan dikatakan la'allakum supaya kalian kamu ini kamu kalau masih nanya, kenapa begitu? Supaya kamu, gitu. <laughs> langsung ke kita, itu. Oke, okay? kalau baca Al-Quran, rasakan ini ayat untuk kita. La'allakum tatakut Supaya kamu ini jadi lebih baik. Ya, untuk kita, gitu. Allah sedang bicara pada kita, menyampaikan pada kita. Supaya kamu. Makanya personalisasikan ayat itu. Jadikan personal untuk kita, itu. Ya, ketika Allah mengatakan, La'allakum, tarik ke kita. Oh, saking sayangnya Allah kepada saya. Saya diminta meningkat lebih baik ya dapat solusi supaya lebih pintar, lebih mulia, lebih nyaman, rezekinya cukup dan sebagainya. Ini. Tapi ini kata kum ini dahulu oleh Allah. Hurufnya taraji. Taranji itu huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang ingin diraih. Saya ulang. Huruf yang menunjukkan pada satu harapan yang ingin diraih tapi tidak mungkin dicapai kecuali dengan kesungguhan. Serius. Ingat, tidak? Jadi tidak semua orang yang memasuki Ramadan bisa mendapatkan karakter moral, karakter takwa yang meningkat kecuali dia serius menjalani puasanya. Dia serius menjalani Ramadannya. Dan dahsyatnya ketika dia serius itu, karakter takwa ini akan menjaga dirinya berkelanjutan sampai terus sampai dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah kemudian menyertakan diksi takwanya dengan bentuk fi'il mudari yang mengiringi kata la'allakum dengan nama tattakun. Diksinya tattakun. La'allakum tattakun. Kalau engkau bertanya, kenapa aku mesti berpuasa ya Allah? Supaya kamu, kata Allah, tattakun senantiasa. Sekarang, present, continuous, terus berlangsung, future, sampai kapanpun. Tattakun terjaga dalam nilai-nilai takwa kalau kamu benar Ramadannya, kamu akan terjaga sampai pasca Ramadan. Ini membentuk mudari kan sampai pasca Ramadan. Jadi dampak Ramadan itu dahsyat. Ya, jadi Ramadhan itu training yang paling utama yang cahayanya, kan kesannya akan memberikan dampak berkelanjutan pada 11 bulan berikutnya. Makanya ulama banyak berkata kesuksesan Ramadan jangan dilihat langsung pada saat Ramadannya, tapi lihat pasca Ramadan. 11 bulan mendatangi. Kenapa? Karena orang yang berhasil menunaikan puasa Ramadan itu disiratkan oleh Al-Quran langsung, katanya menggunakan tatakun memberi kesan bahwa ada keberlangsungan dan keberlanjutan manfaat Ramadan yang didapati pada 11 bulan berikutnya. Ya, Sekarang tinggal pertanyaannya, kalau saya ingin serius ya Allah, ingin sungguh-sungguh serius menunaikan puasa, bagaimana caranya? Itu yang kita jawab esok insya Allah. Ya itu yang kita jawab besok gitu, nah, itu asli besok ya, <laughs> insya allah, insya allah kalau allah masih berikan jalan kepada kita. jadi nah, ini yang yang apa namanya yang kita bisa bahas e, pertama kita mengetahui bagaimana ayat itu diturunkan, keadaannya seperti apa, kondisi sosiologisnya, antropologisnya, keadaan masyarakatnya, kemudian ketika bertanya mengapa berpuasa, allah turunkan ayat, kan kita baru bicara ya ayahuladina, amanu dengan la ala kum ya kutiba alik musiamnya belum kamu kutiba ala ladina min qablikum ya belum. Kan? Kita akan coba uraikan sehingga bisa mendapatkan manfaat lebih dari apa yang telah kita uraikan. Nah, saya sarankan juga sebelum kita belajar boleh ya Anda perdalam baca ini yang sudah masuk mira ini insya Allah dapat ini ya karena sudah ada ini di, di paketnya ini makna ayat puasa nanti kita akan lakukan pendalaman ini ini dalam sekali buku ini termasuk yang paling dalam yang saya tuliskan selain manusia paripurna ya dan selain yang menyolah dispopuler ini ini Uh, yang paling lama saya tulis. Ya, 7 sampai 9 tahun itu baru baru bisa dicetak. Ya. Kalau nulisnya itu satu malam. Ya, tapi untuk mendalami risetnya. Jadi ini, ini menarik nih. Saya sedikit saja ya sampai mau menutup ini. Jadi saya itu musim dingin saya punya kebiasaan kalau malam itu sebelum tidur mesti baca. Mesti baca. Ya ap, pokoknya sebelum tidur ya sudah berdoa apa baca dulu sampai datang kantuk baru istirahat. Apapun dibaca, baca 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 ya. Nah, satu kali di musim dingin di Tripoli awal-awal saya ke sana, itu musim dingin itu kan <guluh> malamnya panjang gitu, ya siangnya sebentar. Musim panas kebalik, siangnya panjang, malam sebentar. Makanya kalau ada orang puasa di musim dingin itu katanya nikmat, ya, ya karena apa, siangnya sebentar gitu, malamnya yang panjang. Tapi kalau puasa musim panas, nah ini ibadah sesungguhnya <guluh> gitu, ya. ya kan siangnya panjang. Nah, jadi menariknya kalau musim dingin itu jam 9, itu sudah gelap dan jarang ada aktivitas semua sudah sudah istirahat lah ya, saya karena masih di awal kan datang gitu dan masih terbiasa untuk baca mau istirahat itu nggak bisa tidur ya salah satu caranya apa dibuat nulis jadi udah baca ya jam 9 jam 10 kok belum tidur juga gitu belum ngantuk jadi kita nulis tuh jadi saya bawa buku catatan teman saya di Tripoli tahu lah yang, yang ada dekat kamar kami itu karena pernah juga ada pinjam catatan jadi saya punya buku catatan khusus memang untuk menulis ke perpustakaan kalau dapat sesuatu kita tuliskan tuliskan tuh gitu kan nah ini ada saya satu khususkan satu buku saya buka jadi saya pakai selimut kemudian sambil rebahan gitu kan nah, kemudian nulis ya maksudnya begini harapannya saat sedang menulis datang kantuk bisa langsung tidur jadi saya nulis tuh tulis 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 tiba-tiba nggak terasa kok sudah kedinginan jam 2 malam tuh saya apa namanya jam 2 malam udah kedinginan karena musim dingin kan buka selimut udah langsung tidur tuh Ternyata ketiduran itu saat sedang nulis. Pagi-pagi saya lihat sudah banyak juga tulisannya. ya. Nah tulisan itu kemudian yang saya teruskan, kemudian dikuatkan dengan referensi dan semalam apa namanya ke perpustakaan. Jadi itu di bulan itu jadi selesai saya mau pulang ke Indonesia untuk liburan. Mau saya cetak, gak jadi lagi. Karena mampir ke perpustakaan, kadar Allah tuh. Dan kawan ke perpustakaan. Kan dulu di Lebak Bulus itu, ada perpustakaan iman jamaah itu ya. <laughs> saya sempat ke situ juga ngantar kawan. E, iseng lihat kita, bagus. Di, begitu dilihat, oh ada tambahan. <laughs> terus ada mau ngisi kajian. Terus ya, ustadnya ketika terima, kiai-nya bilang, e, Ustadz Adi, ajak ke perpus dulu. Ya e, Allah itu. <laughs> ke perpus dulu, nunggu. Begitu ke perpus, ya dapat kita baru, lihat lagi, Masya Allah ada yang buat. Jadi saya pulang tuh, nggak jadi dicetak. Ada lagi. <laughs> Kemudian ke Mesir, begitu dapat kitab loh, dapat lagi, ada lagi. Jadilah ini, ini 7 tahun ini. Ya, makanya ini agak-agak dalam, agak dalam. Setiap huruf di ayatnya kita bahas, ya, dan ada referensi yang kita tuliskan. Jadi, kalau ini diulang sekian kali, di kitab apa sih disebutkannya sambil kita cek di Qurannya? Kan? Kita cek juga. Oh, ini bandingannya di kitab ini, kitab ini, kitab ini. Jadi, insya Allah, uh, insya Allah manfaatnya ada. Kalau kesalahan pasti ada, <laughs> salah ejaan atau salah apa pasti ada. Jadi, insya Allah sambil disempurnakan, sambil berjalan. Jadi, apa yang saya uraikan, kedalamannya ada di sini, ya bisa Anda baca. Tapi mungkin akan lebih baik kalau saya terangkan supaya tergambar karena ada bahasa-bahasa lisan juga yang nggak bisa terwakili oleh bahasa tulisan. Di sini formal. Ya. Saya kira itu kita akan sambungkan esok hari insya Allah puasa seperti apa yang dikehendaki oleh Al Qur'an yang kita harus seriusi sungguh-sungguh berjalan di dalamnya dan semoga apa yang kita bisa bahas kita pelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu inti yang bisa kita dapati. Terima kasih. Ingin saya sampaikan dua informasi penting. Yang pertama. Eh, kita mohon izin terlebih dahulu untuk bisa mengolek semua uh, data yang sudah masuk karena terpenuhi kuota untuk Mira. Teman-teman sekalian, bersabar ya. Yang banyak bertanya untuk bergabung, mohon bersabar. Kita berhenti sejenak karena sudah terpenuhi kuota untuk angkatan pertama ini supaya bisa dispesifikan. Dan mulai besok uh, sudah ada pendalaman ya untuk yang uh, masuk di Mira. Besok ya, Sabtu Ahad. Jadi sekarang digabungkan tidak berdasar zona dulu digabungkan dulu semua sekaligus untuk mengetahui saya ingin tahu datanya siapa yang sudah melewati ujian yang membuka pintu ujian ya siapa yang baru daftar akun diaktifkan tapi belum bisa tersambung karena ternyata dia belum e, membuka pintunya dengan kunci-kunci pengetahuan yang sudah diajarkan tolong yang kalau mau aktifkan Zoom ujiannya dijawab dulu ya ini hanya untuk mematangkan cara berpikir supaya nanti E, bisa naik dan bisa menyesuaikan ya supaya bisa tertata gitu ya nanti kalau misalnya e, tidak demikian ketersambungannya agak lambat nanti ya jadi silahkan dilewati dulu nggak ada konsekuensi apapun yang sulit gagal ujian tidak menjadikan anda di do keluar dari Mira, tidak dia ya. anda tetap mengulang ya kemudian juga kalau lulus pun ya anda nggak dapat hadiah ya, khusus tertentu hanya masuk kepada sistem lewat kemudian zoom dan besok pendalaman jadi teman-teman mohon izin ya untuk eh, yang terhubung di YouTube kita akan eh, sambungkan di hari Senin ya masuk kembali eh, besok Sabtu Ahad yang spesifik yang sudah terhubung di Mira silakan masuk dan besok dibuka ya Mas ya zonanya dibuka untuk semua 1 sampai 7 ya 1 sampai 7 karena nanti ada pendalaman umum nanti selebihnya baru kita akan spesifikan lagi sesuai dengan zona-zona yang lainnya saya kira itu yang bisa disampaikan. Besok dibuka dulu, nanti untuk yang ahad zona 7, karena 7 belum untuk yang luar negeri. Ya. Besok silaturahim dulu, kita kumpulkan semua yang sudah masuk di angkatan pertama. Jadi tahu dari Sabang sampai Merauke, sampai juga ke luar negeri. Nanti hari ahadnya khusus untuk yang luar negeri karena zona 7 belum. Hari Senin baru kita buka kembali taklim umum menyambung apa yang kita kaji di kesempatan kali ini. Itu pertama yang ingin disampaikan. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya sebenarnya baru kembali ya, dari Uh, Pak lokasi dekat dengan pesantren, ya Insya Allah untuk memastikan segala hal yang siap untuk kemudian kita uh, bangun. Hari Selasa ya kita akan bergerak dengan tim arsitek dan yang lain sebagainya. Kami akan infokan Insya Allah dari lokasi untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana uh, perjalanan kita akan membangun dan kita tujukan semua wakaf. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita rencanakan. Demikian. Semoga Allah rahmati, semoga Allah ridhai, dan semoga Allah mudahkan semua kegiatan dan urusan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian untuk semuanya. Jangan lupa hari ini hari Jumat, tolong yang pertama kita maksimalkan sunnah-sunnah di hari ini Surat Al-Kahf, jangan lupa potong kuku Siap-siap Jumat Dan yang akhwat, berdoa yang baik Titipkan pada suami atau yang laki-laki Yang akan ke masjid Supaya Jumat disampaikan Dan jangan lupa dari bangda Asar sampai ke Maghrib Itu waktu yang sangat baik untuk berdoa Allahumma kufina bihalalika An haramik wa aghnina amma asiyatika Wa bifadlika amman siwak Seperti yang pernah diajarkan Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. alamin Jazakumullah khairan kasiran Kepada guru kita semua Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA Mari kita bermohon pada Allah SWT Di setiap doa kita Di setiap sujud kita Semoga Allah senantiasa Mengampuni dosa dan kesalahan beliau Beserta keluarga Memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang Dalam ketatan Juga memudahkan segala urusannya Baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya Amin dan tidak lupa, kita bermohon pada Allah. Semoga ilmu yang disampaikan pada pertemuan subuh ini dan sebelum-sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali, kami mengingatkan pada teman-teman yang masih tergabung di YouTube channel Adiheret Official yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira untuk bisa mengaktifkan akunnya. Langkah pertamanya, silahkan cek kembali. Email teman-teman di folder inbox untuk menemukan username dan juga passwordnya. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk pada folder spam ataupun folder jam, atau juga di WhatsApp teman-teman sekalian. Jika teman-teman juga masih belum menemukan, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian untuk menanyakan username dan juga password teman-teman sekalian. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga passwordnya. Silahkan login di website resminya Mira Institute. Masuk ke Mira.kuantumakhir.com. Lalu di halaman utama, silahkan tekan tombol login. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan username dan juga passwordnya. Jika teman-teman sudah mendapatkan passwordnya, silahkan sesuaikan dengan password yang sudah diberikan oleh tim admin. Dan juga username berupa email teman-teman sekalian, ya. Sekali lagi, username berupa email teman-teman sekalian dan passwordnya berupa nomor telepon teman-teman yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, setelah teman-teman login, teman-teman eh, akan diarahkan untuk mengedit profil teman-teman sekalian. Di situ ada silahkan upload eh, foto profil teman-teman sekalian, terus isi alamat, provinsi, kota atau kabupaten, tanggal lahir, dan sebagainya, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami. Ya. Nah, itu sudah menandakan bahwa teman-teman sudah mengaktifkan akun jika teman-teman sudah memperbarui data diri teman-teman sekalian. Uh, penting buat teman-teman bisa mengaktifkan akunnya agar teman-teman bisa uh, menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload kitab-kitab rujukan ataupun materi-materi uh, yang sudah di-scan oleh tim admin dan sudah di-upload di website teman-teman juga bisa mereview kembali video-video materi secara utuh dari awal pertemuan dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute dan yang terpenting teman-teman jika sudah kesempatannya tiba teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan undangan sesi offline bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat Lcma. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahamannya bisa lebih maksimal. Pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan terkorelasi. Dan seperti yang sudah disampaikan, agar teman-teman bisa mengikuti sesi Zoom, pastikan teman-teman mengikuti ujian di setiap babnya. Agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSM. Nah, bagi teman-teman, jika masih ada yang ingin tanyakan, silahkan hubungi admin ya di nomor yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sekarang kita satu arah komunikasinya di nomor admin yang khusus tadi ya. Nah, bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk tergabung menjadi mahasiswa santri di Mira Institute, teman-teman bisa mengambil pembelajaran ya dari manfaat materi-materi yang sudah disampaikan dengan mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Seperti yang pada logonya di bagian kiri atas layar teman-teman sekalian. Jangan sampai salah ya. Silahkan dicari YouTube channelnya Mira Institute. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat El silahkan subscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin berkontribusi untuk pembangunan pesantren Mira, teman-teman bisa menyalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mahat Islam Rafi Akhyar dengan kode bank 451 dan nomor rekening 111444142. Seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.